komplain terus. Oke. Bunda Penny Jayanti, Bunda Cempaka Triana, assalamualaikum. Jumat berkah, barokah, laris manis. Amin. Terima kasih. Boleh dibantu komen-komennya dulu, sama di share dulu keberaniannya masing-masing Bunda. Kita ada uang tunai untuk bundanya dulu ya. Di awal-awal seperti biasa Sundari minta doa-doa terbaik dari Bunda. Biar kita ciduk langsung ya. Share ke beranda dan ke grup jual beli dan story ya Bunda ya. Halo Bunda Putri Safiq, berapa bun yang dipakai? Murah banget Bunda, pokoknya di Sundari mah udah satu set sama hijabnya. Bahannya bahan shimmer, kemudian ada bling payet-payetnya, 1000 payet. Bagus banget ini Bunda. Harganya 165 Bunda, cepetan. 165 dapat gamis pesta, sudah satu set sama hijab bahan shimmer. Bunda Fran Kahoki sama bergabung. Bunda Desmi Adiba, Bunda yang Sundari pakai ini dia tinggal dikit ya, tinggal dua warna lagi aja. Tinggal satu warna. Bunda Embot Ecek selamat bergabung. Jilbabnya belum digosok nih Bunda ya. Bunda Putlia Safiq, warnanya tinggal satu warna. Warna ini karamel ya. Warna apa sih? Warna rose gold ya, rose gold atau apa ya, kayak ketaruh-taruh kecoklatan gitu loh, warna langka loh. Bunda Aswerity Piliang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tembuskan di 150 mata Bunda, biar Sundari cidukannya makin banyak dan makin rame di sini. Semangat ya Bunda ya. Semangat buat share-nya Bunda Halimah, tasnya masuk. Bunda ada yang mau gamis lelangan 100.000 dapat 3, dapat bonus gratis ongkir, mau enggak? Boleh di komen dan dibantu share-nya dulu ya. 2 menit lagi waktunya buat share. Jangan lupa dibantu tap love sama tap jempolnya buat Sundari. Sebelum kita mulai, Sundari cidukan dulu ya, bagi uang tunai dulu sama bagi gamis gratis buat yang udah send. Mau yang dipakai Bun, Bunda Putlia Safiq, masuk WA ya, masuk WA Bunda Putlia Safiq. Pokoknya biasanya yang kayak Sundari pakai ini itu orang jual harganya 250 ribuan ya. Tidak ada harga 165 udah satu set sama hijab. 165 aja di Sundari mah murah banget, cepetan Bunda. Bunda Yulia Amanda hadir yang masuk.
Langsung di share dulu, semangat buat bunda semuanya. Jilbabnya jumbo banget, Bun. Bunda Putlia Safik, masuk WA kalau bunda mau gamis ini ya. Stoknya tinggal dikit lagi, tinggal satu warna. Yang mau kapelan juga boleh. Yang dipakai 165, bunda. Oke? Langsung aja di share 150 mata, kita bagi uang tunai 200 kak buat bunda. Share ke beranda 3 kali, grup jual beli 5 kali. So, story 1 kali. Boleh bantu doa-doa terbaik di sini, kasih doa terbaik bunda. Nanti Sundari bakal kasih uang tunai buat bunda di sini yang udah share. Bagi uang tunai dulu sama bagi gamis gratis ya. Tembuskan di 160 mata bunda. Udah daftar bun di admin 1. Oke siap bunda Putia Safik. Udah daftar nama Facebook dan alamat lengkap ya. Kalau daftar itu ya, daftarin alamat lengkapnya bun. Oke. Oke bunda, kita mulai cidukannya 1 menit lagi ya. Share-nya ke beranda 3 kali, grup jual beli 5 kali, dan story 1 kali. Kita mulai cidukannya. Boleh kasih doa-doa terbaik sama tetek lock jempolnya. Bunda yang mau gamis nanti serba 100.000 dapat 3. Masuk WA juga. 100.000 dapat 3 gamisnya hari ini, diskon Jumat berkah. Bayangin bunda, Jumat berkah nanti ada gamis 100.000 dapat 3. Ada gamis model bahan rayon, abaya bordir. Ada gamis bahannya, bahan jersey super. Ada bahan kaos. Ada bahan kaos. Nah ini 100.000 dapat 3 hari ini lelangannya. Semua jenis gamis nanti bakal kita lelang dimulai dari harga 25. Gamis yang harga 300.000 kita lelang jadi 150.000. Masuk WA. Masuk WA dulu. Oke, Sundari cidukan dulu. Boleh dikasih tap-tap layar jempolnya. 70 mata bunda semangat ya. Di 70 mata kita ciduk langsung 2 orang. Di 150 mata Sundari bagi lagi uang tunainya makin rame. Ayo ramekan ya. Sundari mau berbaginya lebih banyak lagi. GA-nya di sini cepetan. Tembuskan di 100 mata atau 150 mata bunda. Semangat ya bunda Desmi Adiba, bunda Merapati, bunda Aziza, bunda Azalia, bunda Embot, bunda Nadia Putri, bunda Linda, masuk komennya. Bunda Ayu Lestari, selamat bergabung bunda Darno. Selamat bergabung bunda semuanya. Udah 66 mata, bisa gak di 100 mata nih? Sundari tungguin bisa gak di 100 mata. Oke, bunda Aziza Boru Sirait, selamat bergabung bunda Aziza Boru Sirait. 1 menit lagi waktunya buat share. Di 70 kita langsung ambil cidukannya 2 orang. Di 100 mata nambah lagi cidukannya nanti. Di 150 nambah lagi. Pokoknya semakin rame di sini, Sundari semakin rame juga. Cidok cedok cedok terus ya. Oke, ciduk 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 terus. Bunda Linda, bunda Warna Pelangi, bunda Juwita, bunda semuanya, bunda Mas, bunda Mas Lia. Udah share ya pastinya ke berandanya 3 kali, grup jual beli minimal 5 kali, boleh sebanyak-banyaknya ya biar tembus matanya banyak di sini. Dan satu story. Dan satu story. Oke. Langsung di share dari sekarang. Bunda Anggun, selamat bergabung bunda Anggun Sentral Cipadu, bunda Nadia, bunda Ratu Emma Sekebon. Oke bunda Emma Maulia. Langsung aja kita ciduk. Boleh dikasih tap-tap layar jempolnya bunda. Jempol manisnya udah ngumpul semuanya ini. Sundari bagi nanti ada gamis gratis juga buat bunda yang udah stay di sini, yang udah share live saya. Ya, ada uang tunai juga. Samba kita kasih untuk promo hari ini, beli gamis 3 100.000. Beli gamis 3 piece 100.000 ada. Terus sama harga beli gamis dalam jumlah
200.000 bonus 1 piece gamis juga ya. Pokoknya terserah Bunda mau beli gamis, beli batik, beli kemeja, beli koko, beli baju anak. Boleh di sini jumlahnya 200.000, Bunda dapat bonusnya 1. Bonusnya gamis kah atau bonus set kebaya atau atasan ya. Pengiriman dari Jakarta Selatan. Sistem pembayaran kita transfer only ya. Mohon maaf kita tidak ada COD-nya. Untuk yang mau order langsung aja chat admin diri sekarang. Daftar nama Facebook dan alamat lengkap ya. Oke, kita cidokan dulu. Bismillah. Ini uang tunai pertama Sundari kasih ya Bunda. Langsung aja di 70 mata kita kasih 2 orang Bunda. Oke, 10 9 8 Cik, mana Cik, Cik? Tadi dia kunci uang dulu ya, ya. Kunci. Oke. 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, bismillah. Kita ambil paling bawah. Paling bawah kita ambil di sini Bunda Raikanal F Sairazi. Bismillah, Jumat berkah, sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Raikanal ya, nih Bunda Raikanal paling bawahnya ya. Kita langsung cek sama admin, benar enggak udah share ya? Bunda Rekanal ya, bantu cek ya admin ya. Bunda, kita ciduk lagi nih 100 mata, bisa gak 100 mata? 100 mata, ayo buruan 150 mata. Kalau bisa di 150 mata Bunda. Kita cidukan kedua ya, bismillah ya. Boleh diminta tap-tap love jempolnya dari Bunda ya. Ya oke, 10 9 8 7 6. Langsung aja di kasih doa-doa terbaik yang udah share ya. Yang udah share kasih doa-doa terbaiknya untuk Sundari. Sama jangan lupa juga di share sebanyak-banyaknya. Semakin rame di sini semakin rame juga kita cidukannya. 5 4 3 2 1. Oke, kita ambil paling bawah. Bunda Bintang Kejora beruntung. Bunda Bintang Kejora beruntung, bacanya di sini laris manis. Amin. Terima kasih. Bantu cek dulu dong Bunda Bintang Kejora beruntung. Dibantu cek dulu ya Bunda ya. Tadi Mbak dia. Udah. Nih udah. Bantu cek Bunda Bintang Kejora beruntung. Oke, di 100 mata bisa enggak Sundari kasih lagi uang tunai cepetan Bunda? Sundari bagi uang tunai lagi di lebih banyak lagi. Kalau tembus semakin rame di sini ya. 100 mata, 120 mata, 150, nambah-nambah terus nanti Sundari kasih lagi baginya lebih banyak lagi. Oke Bunda, kita mulai aja ya. Kita mulai live-nya dulu, nanti tembus di 100 mata Sundari ciduk lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya, selamat pagi menjelang siang kayaknya ya Bunda semuanya. Selamat bergabung kembali dengan live saya Sundari Sentral termurah se-Indonesia. Untuk bunda-bundaku yang baru pertama kali bergabung di live Sundari, saya sampaikan bagaimana cara order di sini. Mudah ya Bunda, untuk ordernya mudah. Bunda cukup datarkan Oke, nggak apa-apa. Daftarkan nama Facebook, kirimkan alamat lengkap. Masya Allah, terima kasih Kak Weni Mulia. Terima kasih ya bintangnya. Masya Allah nih ya. Buat Bunda semuanya, jangan lupa di follow dulu Kak Weni Mulia ya. Sultan Bintang bergabung lagi. Bunda Emma Mulia, Bunda Nadia Putri, selamat bergabung semuanya. Bunda Sundari kasih tahu cara daftarnya. Bunda daftarkan nama Facebook dan alamat lengkap ke admin yang udah ada di bagian judul layar. Kemudian Bunda boleh cap di live ini. Untuk yang lihat live siaran ulang, screenshot dan tangkap layar, kirimkan ke admin ya. Kirimkan ke admin yang udah ada di bagian judul. Daftarkan dulu nama Facebook untuk yang di Facebook. Kalau Bunda lihatnya di YouTube, boleh daftarkan nama dan alamat lengkap. Kemudian Bunda kirim screenshotannya. Oke, saya punya gamis motifnya, dia motif salur bahan kaos. Saya kasih lelang 35 aja buat bundanya. Buruan yang mau ini silakan kaos salur LD 105 110, panjangnya 140, bagus banget, dia bahannya tebel. Tebel ya karena bahannya kaos premium. Harganya 35 ya. Masuk WA ya Bunda ya.
si Bintang Kejora baru 1 menit, baru 1 menit. 5 menit. Oke. Oke. Emang iya? 5 menit yang di beranda story-nya? Sama. Oke, berarti 5 menit yang lalu ya, Bunda dicek sama admin di sini tadi ya. Oke. Oke, Bunda. Sundari lanjut lagi di motif V. Ini V motifnya. Keren banget dia model salur ya, tuh. Mantap banget ya, Bunda ya. Di belakangnya juga cantik banget, dia banyak kaos premium ya. Banyak kaos super premium. Oke, yang mau digercep ya, yang mau digercep panjangnya 140, LD-nya LD 100 sampai 105, panjang 140. Yang mau ini clue-nya, mau salur V, mau salur V, kirimkan nomor rekening dan bukti share grupnya ke admin yang udah admin 1 ya, Bunda ya, yang tadi ya, kesebut namanya. V, mau gamis V, 35.000 bahannya kaos ya Bunda ya. Silakan boleh cap di live yang sudah ada admin, boleh juga di screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Mau gamis V, harganya 35.000 aja. Lanjut ke gamis mewah lagi, dia motifnya motif bunga. Bunganya mewah dan cantik banget, warnanya warna salem. Sundari kasih lelangan, yang belanja hari ini 3 piece 100.000 ya. Hari ini yang belanja 3 piece 100.000, Bunda Rupiati Rupiati. Bunda Rupiati Suripto, selamat bergabung ya. Mau salur pink 35 dapat. Bunda jangan sematkan nomor WA-nya di sini, masuk WA langsung. Masuk WA di bagian judul, Bunda dapat ya. Jangan hati-hati direkap sama penipu nanti ya. Yang nontonin Sundari bukan pembeli aja, ada penipu juga menyusup. Hati-hati, nomor rekening hanya atas nama Nur Admi Suci Sundari ya. Pengiriman Jakarta Selatan, Bunda. Masuk WA Bunda Rupiati, ada tanda paku nggak? Lihat itu di bagian kiri. Ada tanda paku nggak? Oke, Sundari punya gamis cantik lagi motif bunga, LD-nya 110, 120, panjangnya 140. Mau bunga oranye 35. Mau bunga oranye 35.000, beli 3 100.000. Bahannya ini adem banget, Bun. Ini tuh dia bahannya bahan jersey super, dia melat dan street ya. Harganya 35.000 aja, mau gamis bunga salem. Gamis yang saya pakai dia tinggal satu warna lagi. Bahannya bahan shimmer ya, bahannya bahan shimmer. Satu set sama hijab 165 aja. Keluhnya mau set shimmer, mau set shimmer ya. Nomor Bunda sudah aku simpan. Oke, siap Bunda. Mau bunga Bunda Faris busana dapat bunga harga 35. Lanjut lagi ya, saya punya gamis motif bordir. Bordirnya kece badai, mewah banget ya Bunda ya. Mewah, dia model bordiran bahan rayon. LD-nya LD 105, 110, panjangnya 140. Bordir rayon 35 aja, bordir rayon. Abaya bordir ya, cantik banget. Kalau Bunda pakai ini terlihat lebih langsing ya, karena dia ada dua perpaduan warna. 35 aja bordir rayon. Cepetan Bunda, beruntung dapat ini. Yang saya pakai set shimmer. Set shimmer mau warna yang saya pakai tinggal satu warna aja ya. Langsung kalau yang mau kapelan boleh juga ya. Langsung tinggal kurang lebih tinggal 10 piece aja ini, nggak ada lagi. Cepetan Bunda, tadi udah banyak yang cap ya. Langsung aja masuk WA, keluhnya mau set shimmer 165. Bahannya adem banget, super premium ya Bunda. Silakan set shimmer, harganya 165 aja. Oke, mau bordir rayon 35, bordir rayon. Masuk WA, daftar nama Facebook plus alamat lengkap dulu. Masuk WA, daftar nama Facebook dan alamat lengkap. Kemudian Bunda langsung boleh cap di live. Ini bahan rayon lagi, motifnya dia motif gambar kayak gini Bunda, cantik banget, lembut rayonnya. Panjangnya 140, LD 105, 110 ya. Yang mau digercep clue-nya mau rayon pink 35. Rayonnya dia adem, tebel, dan dia bagian lengannya ada model kerut begini Bunda nih, tali tuh ya. Cantik, ada variasinya lengannya. Harganya 35.000. Mau rayon pink 35 aja. Oke, next ya. Sundari lanjut lagi ke gamis brokat. Ada yang mau nggak gamis brokat lelang? Bunda, ada yang mau gamis abaya juga di sini atau gamis motif batik? Gamis motif batik, motif kebaya. Ini gamis Malaysia. Gamis Malaysia di model plisket bagian bawahnya. Model plisket brokat. LD-nya LD 95, panjangnya 135. Keluhnya plisket Malaysia 35 aja. Bunda Rupiati Suripto dapat rayon 35 ya. Admin 1, oke. Mau brokat
plisket. Brokat plisket ya, gamis Malaysia, harga 35 aja. Gamis batik bahannya bahan rayon lagi, sendal kasih lelang aja. LD-nya LD 100 sampai 105, panjang 138 bahan rayon. Batik dia bahan rayon 35 batik. Mau gamis batik 35.000 aja ya. Set hijab harga 125, ada yang mau enggak? Sundari lelang. Set hijab 125.000 ya harganya. Sundari mau kasih lelang, ada yang mau biar saya jemreng. Batik harga 35 ya. Batik 35. Ini LD 105 110, panjangnya 140. Abaya bahan semi jeans lagi, bahannya tebal ya. Bunda Faris busana mau batik ya. Bunda Elis Elsa rayon batik. Oke. Bunda WL-nya Bunda Elis Elsa. Bunda ini dia bordir bahannya bahan semi jeans. Bordirnya bahan semi jeans ya. Tuh bahannya tebal, panjangnya 140, harganya lelang 35 aja. Mau bordir semi jeans dia abaya, Bunda tebal banget, Bun. Sundari kasih lelang, Bunda beruntung banget dapat ini harga 35 ya. Bordirnya enggak main-main, Bunda secantik ini. Bordir marun harga 35, bordir marun. Lanjut ke abaya lagi warna coksu. Bordir warna coksu. Harga yang dipakai 165 shimmer, dia brokat, ada payetnya. 1000 payet, Bunda ini biasa orang jual 250.000 ya. Kalau Bunda tidak percaya silakan Bunda cari dulu. Gamis shimmer udah satu set sama hijabnya kece badai kayak gini jebaknya. Karena dilipet aja langsung ini tadi Sundari pakai ya Bunda ya. Ya silakan yang mau gamis Sundari pakai ini set kim, set shimmer ya. Ada tali pinggangnya, Bunda enggak pakai tali pinggang pun enggak masalah juga ya. Yang BB-nya sampai 80 kilo masih muat ya. BB-nya dari 45 kilo sampai 80 kilo bisa pakai. Yang saya pakai harganya 165. Klunya set shimmer bagus banget, Bun. Ini shimmernya dia yang premium, bahannya adem. Pokoknya dijamin adem bahannya ya. Oke, Bunda. Langsung aja masuk WA Bunda. Bunda jangan sematkan nomor WA-nya di sini ya, Bunda Elis Elsa. Sebut nama admin kalau Bunda sudah daftar di bagian bawah ya. Bunda Faris, kakak minta yang 35 semua ya sayang. Oke siap Bunda. LD-nya LD 100 sampai 105, panjangnya 140, abaya bordir warna coksu. Bordir warna coksu Bunda, cantik banget Bunda. Gak main-main ini, super mewah. Mau abaya coksu 35. Abaya coksu 35 aja Bunda, bordirannya lihat nih ya. Buat pakai lebaran atau Bunda pakai pengajian. Sundari kasih harga 35.000 mau bordir coksu. Mau bordir coksu harganya 35.000 ya. Oke, lanjut lagi Sundari punya gamis abaya lagi warna putih ya. Oke, LD-nya LD 100 sampai 105, panjangnya 140. Dia model bordir lagi. Warnanya warna putih, bahannya ini bahan kayak bahan silk ya. Warna putih, klunya abaya putih 35 aja. Bunda Faris mau abaya warna coksu ya, cantik banget Bunda. Ini lihat tuh Bunda, bordirannya warna biru, warnanya warna putih dasarnya. Harganya 35, klunya mau bordir putih 35 aja. Masuk WA langsung Bunda. Masuk WA bordir putih dapet ya Bunda Faris busana. Yang dipatung harga berapa? Yang dipatung Sundari pasti lelang, harganya 135. Dia ada 3 warna lagi nih. Ada warna coksu, abu, warnanya mana tuh? Warna coksu, abu, mana dia? Nih. Sama warna cok, ini. Warna karamel ya, warna kayak warna karamel gitu loh. Abu ya, abu nih. Bagus banget, dia rajut impor, harga 135. Lengannya dia lengan balon ya. Rajut impor LD 110 sampai LD 115 bisa pakai. Panjangnya 138. Yang mau silakan, harganya 135. Kelunya mau rajut impor di kombinasi crinkle. Kombinasi crinkle, rajut kombinasi crinkle. Masya Allah cantik banget Bunda. Bunda ini kalau pakai ini tuh biasa orang jual harga 200 ke atas. Paling murah 165 atau 185. Ini rajut loh ya. Kombinasi crinkle premium, dia bahannya tebal dan berat. Sundari kasih 135 aja. 135.000 mau rajut abu, mau rajut warna karamel, mau rajut warna coklat ya. Karamel sama warna coklat. Silakan Bunda yang belum masuk WA, masuk WA dulu. Oke. Ada yang mau lelang-lelangan lagi masuk WA dulu Bunda. Ini Sundari punya gamis bahan rayon. Ini saya punya gamis bahan rayon. Masih berlaku paket macam kemarin Kak saya. Bunda Faris busana masih Bunda Faris. Bunda pembelian hari ini minimal 1 juta gratis ongkir seluruh Indonesia.
Semua gamis yang Sundari lelang harga 6555 itu Sundari kasih harga 25.000 aja. Langsung aja hubungin admin, langsung daftar. Bunda mau paket usahanya apa? 600.000 dapat 20 piece, dapat bonus 2 gamis ya. Kalau yang belanjanya 1 juta dapat 40 gamis, gratis ongkir seluruh Indonesia. Ya, oke, hanya khusus 2 orang tercepat aja ya Bunda ya. Sundari kasih gratis ongkir. Terserah Bunda pilih gamisnya, mau yang abaya-abaya bordir, atau Bunda mau yang bahan rayon, atau Bunda mau yang jersey, atau juga mau yang bahannya bahan ceruti. Semua bahan ada di Sundari ya, yang harga 25.000 ya. Mau yang dipegang Bunda Paris busana, mau yang dipegang, oke siap. Saya punya gamis abaya bordir ya. Keuntungan jadi reseller dari Sundari Sentral atau kita kasih buat Bunda itu harganya paling termurah se-Indonesia. Bunda hanya bisa beli gamis di Sundari itu harga 25.000 aja. Oke, saya paham kan udah pesen dan dikirim belum sampai. Oke, siap Bunda Paris busana. Bunda Ryan Alkafi yang dipakai ada buat anak tanggung Bun? Enggak ada Bunda. Bunda Putri Bungsu, assalamualaikum, baru gabung, selamat bergabung Bunda. Bunda Sela Dangkua hadirin masuk. Bunda Leli Santi Adeldi 130 ada ya. Bunda Fatimah Mahri hadirin masuk. Bordir hijau, bordir hijau lela aja harganya 35, LD 100 sampai 105, panjang 140. Mau bordir hijau 35.000. Bordir hijau dapat ya. Bunda Faris busana dapat bordir hijau. Lanjut Bunda, saya punya gamis polos lagi, dia warnanya warna pink, ban jersey. Ban jersey LD 110, panjang 140, polos pink. Polos pink ada kantongnya 35. Mau polos pink bahannya adem nih, dia melar ya. Polos pink 35.000 aja. Nih saya punya gamis motif bunga-bunga Bunda. Bunga-bunga warnanya warna biru, kombinasi ada hijaunya bunga-bunganya. LD-nya LD 100, LD 100. 95 ke 100 bisa pakai. Panjang 138. Bunga biru 35 aja, bunga biru 35. Mau bunga biru 35. Yang dipakai ada Bunda Vena Lubis. Yang saya pakai klunya set shimmer 165 aja. Ini biasa orang jual 250 Bunda. Bunda boleh cek-cek dulu 250. Bunda Elis Elsa jangan sematkan nomor WA-nya di sini, nanti takut direkap sama penipu ya. Kalau Bunda sudah pernah order, Bunda pasti ada nomor WA admin berapa? Admin 1, admin 2, apa admin 3. Yang dipakai 165 cepetan Bunda. Tinggal sedikit lagi stoknya, dia cuma satu warna, warnanya warna karamel yang sudah dipakai ya. Warna apa sih? Warna taro atau cok? Kayak warna itu ya, rose gold ya, apa sih? Kasih warna karamel aja ya Bunda ya. Warna karamel aja. Ya, oke. Okay. Jemreng ini Bunda yang sudah dipakai. Nih, LD-nya 110, panjangnya 140, bagian lengannya dia ada fashionnya. Tuh. Ya, mewah banget ya Bunda ya. Sama satu set sama hijabnya. Ah, dia bannya shimmer, bannya shimmer premium, ada 1000 pahit di bagian dadanya, ada rempel. 165 aja saya pakai, ya. Gamis yang dipatung yang mana? Ini batik. Batiknya batik tulis Bunda 2 in 1. Ya, batik ya. Yang Sundari pegang apa yang mana Bunda? Yang warna abu ini batik. Batik ini dia banyak motif. Ada satu set sama kapal. Mau gak buat lebaran nih? Dia satu set sama bapaknya. Oke, Sundari kasih lihat nih ya. Ada cowoknya, dia semua ada ukuran. Harganya satu set 185 aja. Batiknya dia bahan katun premium. Adem banget katunnya Bun. Kemudian ada ukuran. Misalkan bapaknya mau ukuran M, silakan langsung chat admin aja. Satu set sama gamisnya, gamis 2 in 1. Wow, mewah banget Bunda, gak main-main. Ini beda motif ya. Beda motif Sundari kasih. Untuk lebaran Bunda bisa pakai buat kondangan juga, bisa pakai buat kerja ya. Ini batik gamis 2 in 1, jarang banget dan langka Bunda dapat gamis sebagus ini. Harga satu satuannya gamisnya 145. Tapi kalau Bunda mau ambil couple sama bapaknya, bapaknya 55.000. Karena Bunda ambil 2, itu Sundari kasih diskon dapat harga 185. Harusnya 200 lebih ya. Harusnya 200 lebih dapat gamis batik tulis. Ini batiknya batik tulis ya Bunda ya. Batik tulis bahan katun premium ya. Bunda pasti tahu bahan katun ya. Dan katunnya dia street juga. Oke, yang mau silakan harganya untuk gamisnya 145.
Kalau Bunda mau order sekaligus untuk Bapak atau untuk anak-anaknya sekaligus, anak cowoknya langsung aja. Misalkan Bunda ada anak cowok, Bapaknya mau size apa, silakan request aja. Satu couple ini kita kasih harga 185. Untuk batiknya aja harganya 55.000. Oke, silakan kalau Bunda mau langsung di screenshot, ada semua ukuran Bunda sayang. Kalau untuk batik Sundari ada semua ukuran. Dari ukuran ML, XL, XXL, 3XL. Oke, ada hem batik Bun, ada Bunda Haji Asnah ini. Yang Sundari pakai ya, ya yang Sundari pegang ini batik, hem batik dari tadi ya. Ada hijau ada Bunda, langsung chat admin. Ada warna hijaunya nih, Sundari kasih jemreng hijaunya. Ini yang warna abu boleh di screenshot dulu gamisnya. Gamisnya nggak kaleng-kaleng Bunda, gamisnya 2-in-1. Bunda bisa dapat gamis ini biasa harga 200 lebih ya. Sundari kasih 145 aja, bahannya katun premium. Pokoknya kalau bahannya bukan katun premium, Bunda kembaliin aja. Sundari tidak mau jual gamis atau batik yang batik Sundari yang premium semuanya ya, yang biasa orang jual di atas 200.000. Oke, ini harga 145. Bunda sudah dapat batik si mewah ini ya. Yang Sundari pegang ini batik 01 aja ya. Batik 01 tapi boleh komen di sini, mau batik 01, mau gamis batik 01, mau batiknya aja. Kalau ini gamis, ini batik 01 cowok, size-nya minta ukuran di situ. LD berapa bundanya? Mau LD minta ukuran sama admin nanti ya. Yang penting Bunda keluhnya dulu. Mau batik 01 gamis, mau batik ini 01 untuk cowok. Oke? Okay? Sundari kasih lihat motif lain, ada ukuran ya. Yang warna hijau. Ini yang warna hijaunya Bunda, Masya Allah. Warna hijaunya bagus banget Bun, lihat nih. Ada warna biru juga. Warna birunya ambil Bun, ada hitam juga ya. Warna birunya gak main-main cantiknya. Ini hijau tadi yang mau siapa? Yang hijau siapa yang mau? Minta contoh fotonya boleh nggak yang dipakai? Yang dipakai ini, maksudnya ini ya Bunda ya, ini. Oke, nanti Sundari kasih fotonya Bunda Faris. Bunda Sri Sahrul, minta sama admin ya. Lokasi Jakarta Selatan, Bunda Sri Sahrul mau yang hijau silakan. Keluhnya mau batik 02. Mau batik 02 gamisnya, ukuran apa? Ukuran LD berapa? LD 100 kah? LD 105? 110 kah? 120? Silakan chat admin, oke? Untuk batiknya juga harganya sama ya. Mau ukuran apa silahkan request ke admin. Mau batik 02 di ceweknya atau di cowoknya. Oke, Sundari mau lanjut lagi ya. Ini di bagian yang warna hijau silahkan boleh di screenshot. 1, 2, 3. Screenshot langsung chat admin. Boleh daftar dulu. Ada di warna biru, kita ada banyak warna ya. Ada biru, ada kuning dan coklat. Mau kakak yang dipakai LD 110. Oke, Bunda Viana Lubis. Udah masuk WA belum Bunda Viana Lubis? Udah masuk WA, yang saya pakai 165. Sudah masuk WA belum pakai lebaran Bunda? Masya Allah Bunda paling cantik. Ini Sundari karena belum digosok aja tadi, kan Sundari langsung ambil ya, dilipet ya. Oke, ini langsung diambil dirak, jadi langsung pakai ya. Langsung aja Bunda cepetan ya. Oke, ini harganya 165, tinggal dikit lagi stoknya ya. Tinggal dikit lagi stoknya yang ini, boleh yang mau kapelan juga boleh. Cepetan Bunda ya, langsung chat admin. Mau ini warna biru batiknya Bun. Birunya ambil. Ambil birunya Bunda, bahannya bahan katun premium Bunda tahu enggak? Katun premium Bunda. Katun premium dia lebih bagus lagi dari katun Jepang, busi friendly. Bunda yang sudah pernah beli katun pasti tahu lah ya. Terus batiknya batik lukis Bunda, gak main-main mewahnya. Tambah lagi belakangnya Bun, Masya Allah. Super mayung lagi ya, mayung lagi. LD-nya LD 110, ada 115, 120, 100. Mau batik biru, mau 03 aja, batik 03. Tadi 01 warna abu, warna hijau 02, warna biru 03. Ada di gamis, ada di
cowoknya juga. Yang mau kapelan buat lebaran buruan ya, karena stoknya masih ada. Nanti kalau udah habis nggak ada lagi batiknya yang kapelan ini. Cepetan ya bunda ya. Kalau bunda mau kapelan langsung cep gercep ke admin. Screenshot boleh 1, 2, 3. Oke, ini batik 03. Bunda ini kasih lihat batik 04 ya. Saya kasih lihat batik 04. Batik 04, masya Allah, cantik banget bunda. Batik 04 ya. Sudah daftar ya kak? Oke, daftarnya harus nama Facebook dan alamat lengkap langsung ya, biar bunda langsung direkap. Bun, ini batik 04 nya. Ini masya Allah cantik sekali bunda batik 04 nya ya. Ada ukuran bunda, LD nya ada ukuran bunda Dewi. Bunda, untuk khusus batik, semua jenis batik di sini yang ada seriannya, ada couple, ada ukuran. Bunda mau ukuran apa nanti chat admin, ini batiknya mewah. Batik 04. Mau batik 04 di screenshot boleh? Boleh di screenshot, yang mau boleh minta sama admin, boleh cap di live. Mau batik 04 yang cewek, mau batik 04 cowok, minta ukurannya sama admin. Minta ukurannya sama admin, ini 2-in-1 ya. Biasanya Sundari kalau 2-in-1 ini Sundari jual gamisnya aja 185 sampai 200 lebih. Tapi ini 145. 145 aja buruan, Bun. 145.000 aja. Dapat batik di mana lo? Gamis lo, Bunda. Enggak main-main, cantik banget lo. Ini tuh dia batik cowoknya. Bunda minta ukurannya nanti untuk bapaknya yang mau kapelan. Satu set udah dapat harga 185. Sudah dapat harga murah ya. Oke, pengiriman Jakarta Selatan. Lagi sayang yang 35. Oke, siap. Kita lanjut lagi berarti ya. Lanjut lagi yang 35. Bunda cepetan masuk WA dulu, daftar dulu ya. Sundari mau lanjut lagi yang 35 gamisnya. Wow. Masya Allah bunda, yang mau buat jual lagi langsung chat admin untuk gamis yang 35, 45, 55, 65. Itu Sundari kasih harga murah ya gamis ya. Harganya 30.000 kalau bunda belanja 1 kodi. Kalau bunda belanjanya 1 juta, dapat semua gamis ini harga 25.000 gratis ongkir seluruh Indonesia. Mana aja gamisnya? Yang Sundari jembreng dari awal harga 35 tadi bunda boleh cap. Yang harga 55 model gamis berukat boleh. Yang model abaya harga 45 boleh. Semua berubah jadi harga 25.000. Semakin banyak bunda order, semakin murah harganya. Langsung aja chat adminnya nanti bunda mau paket usaha apa. Paket usaha gamis paling sedikit 600.000 dapat 20 piece. Oke, bunda Paris mau yang dipegang dapat ya. Bunda mau hem 02, 03, 04. Bunda Haji Asna dapat hemnya ya. Catat, udah. Bunda Haji Asna udah masuk WA belum? Masuk WA bunda Haji Asna. Bunda gak mau gamisnya, cuman batiknya cowoknya aja berarti ya, hemnya doang ya. Mau yang hitam sama biru bunga, oke siap. Yang hitam dapet. Bunda Faris dapet hitamnya ya. Ini yang mau silakan digercep. LD-nya 110, 125, panjangnya 140, brokat pink. Brokat pink Sundari lelang 35 aja buruan. Brokat pink bahannya adem, dia melar. Mau brokat pink, timbal balik brokatnya 35 aja brokat pink. Bunda cepetan bun, mewah banget. Yang Sundari pakai lelang dari harga 250, ini harga normal 165 udah satu set. Dia ini 1000 payet bunda, boleh lihat deh. Ini boleh bunda cek kemana-mana, harganya masih 150.000 lebih, 250.000 lebih ya, sorry ya. Yang mau silakan harganya 165 aja. Yang Sundari pakai keluhnya mau set shimmer. Mau set shimmer, batik berapa? Batik harganya 145 untuk gamis. Untuk bapaknya 55.000. Tetapi kalau bunda beli couple, beli bapaknya, beli ibunya, satu set couple namanya, itu Sundari kasih 185 ya. Harusnya kan 55 untuk bapak, untuk ibunya 145, berarti semuanya 200.000. Karena bunda belinya couple, Sundari kasih 185. Oke? 185, dia batiknya batik lukis. Batik super premium yang bahannya katun. Katunnya bagus banget. Oke, bunda, bukan batik yang bahannya yang murah. Sundari udah jual semua jenis batik di sini ada ya. Bunda, yang Sundari lelang bukan batik yang bahannya tipis ya. Bunda boleh beli 1-2 dulu biar tahu kualitas batik saya. Oke, bunda. Oke.
Oke, next ya Bunda ya. Sendari lanjut lagi. LD-nya LD 95 ke 100, panjangnya 135. Batik kualitasnya sama kayak Sundari ini, tidak bakal Bunda dapatkan di tempat lain ya Bunda ya. Karena kualitasnya itu Sundari itu ini sama pabrik ya. Itu hanya saya yang jual, Bunda boleh cek nanti di mana-mana. Oke, Bunda ya. Oke, Bunda muka Roma yang dipakai 165. Yang saya pakai 165, Bunda cepetan Bun. Tinggal sedikit lagi stoknya ini, cepetan nanti Bunda nggak bakal dapat harga lelang lagi, dapatnya harga normal. Ini karena nggak digosok ya Bunda ya. Kalau digosok, Masya Allah Bunda pakai lebaran Bunda paling cantik. Lihat aja nih Bunda nih semewah ini loh tuh. Semewah ini Bunda 165. Cepetan Bun, 165 shimmernya. Ayo buruan, ini tinggal satu warna ya. Mau yang hitam sama biru bunga udah dapat Bunda, yang dipakai udah dijawab. Pengiriman dari Jakarta Selatan, ini ceruti. Ceruti abu 35, ceruti abu 35.000, buat BB 85 Bunda LD ya. LD-nya Bunda Satria LD berapa? Ya. Bunda Satria LD berapa? Itu mau ceruti abu 35. Bunda ini gamis remaja, bahannya dia bahan bahan apa sih namanya ini? Kayak bahan rayon gitu ya Bunda ya, rayon. Terus dia kombinasi sama ceruti, kombinasi ceruti ya. Oke, ini dia ada model kancingnya untuk anak remaja kayaknya. Untuk anak remaja 13 sampai 15 tahun bisa pakai. LD-nya LD 95. Kelunya remaja coksu ada rempel ya, remaja coksu. Rempelnya harganya 35 aja. Remaja coksu 35. Ada yang mau lagi gamis abaya pesta full payet, dia ada payetnya di bawah tuh. Payetnya. Bahannya bahan silk, kombinasi dia ada puringnya Bunda, dijamin adem. Jangan sampai Bunda ini nanti kira ini gamisnya panas, enggak ya. Karena dia ada puring di dalamnya ya. LD-nya LD 95 ke 100, panjangnya 140. Kelunya mau pesta hijau 35 aja, pesta hijau cepetan Bun. Dapat gamis lelang 35 di mana lo sebagus ini? Ada payetnya. Masya Allah di bahunya ada busanya. Di bagian bahu ada busanya. Harganya 35 mau pesta hijau. Gamis pesta hijau full payet loh. Tuh, full payet, mewah banget payetnya, lihat nih. Ya. Oke. Oke, Bunda. Boleh di komen-komen dulu ya. Boleh di komen-komen, kita lanjut ke mana dulu? Boleh di komen-komen, Bunda. Oke, yang mau tanya-tanya boleh tanya-tanya komen-komen ya. Sambil kita jawab azan dulu 1 menit ya Bunda ya. Lagi azan soalnya Bunda. Lagi azan sholat Jumat di sini, baru di Jakarta lagi waktunya sholat Jumat ya. Oke, kita jawab azan 1 menit sambil saya baca-baca komen Bunda ya. 1 menit aja sampai saya baca-baca komen Bunda. Yang 35 minta warna putih polos sayang. Putih polos, oke siap Bunda ya. Catat ya admin ya, Bunda Faris Busana mau minta putih polos. Bunda Dini Asnino hadir ya. Ada kemeja batik ya Bun. Bunda Purjianti ada Bunda ya. Dari tadi tuh Sundari jembreng gamis dan kemeja batik juga ada banyak ya. Bunda Rini Tri, ceruti abu LD berapa? Ceruti abu LD 95 sampai 100 Bunda. Gamis model lain ada kak? Ada Bunda, banyak banget gamis model lain. Nanti Sundari jembreng yang set hijab brokat, mau gak? Set hijab brokat, set hijab brokat Bunda Piana, harganya 165 juga kita lelang, mau nggak Bunda? Mau nggak set hijab brokat atau set hijab yang harga 125, mau nggak? Nanti minta kirim gambar couple sama baju yang dipakai ya, gambarnya. Oke, siap Bunda, siap-siap. Minta sama admin ya Bunda Faris ya. Minta dikirimin dong gambar batiknya gitu. Ya. Oke. Yang dipakai dapat Bunda Viana, sudah dicatat namanya. Udah masuk WA ya.
Sudah masuk WA belum? Bunda Viana, daftarnya nama Facebook dan alamat lengkap ya. Sudah masuk WA? Sudah ya. Daftar nama Facebook dan alamat lengkap. Sudah daftar ke admin 1, Bun. Oke, siap. Oke, siap. Udah ya, Bunda ya. Oke, oke, Sundari lanjut lagi ke gamisnya lagi. Nanti ada gamis abis ini, Sundari Jembreng 3 ini. Saya lanjut ke gamis yang harga 125 yang set hijab ya. Spill brokat, oke, brokat nanti Sundari lanjut abis ini ya. Oke, aduh, kita lanjut Bunda. Ini gamisnya bahan katun premium. Banyak kotak bahan katun LD 95 ke 100. Panjangnya 138. Yang mau kotak 35, mau gamis kotak 35.000, mau gamis kotak 35 aja. Lanjut ke gamis brokat. Tadi ada yang mau gamis brokat ya, kita lelang aja gamis brokatnya. Brokatnya dia ada setiap garis-garisnya ini ada brokatnya. Busui friendly juga. LD-nya LD 110, 115 ya. Panjangnya 135. Gamis yang simple. Kayak yang dipakai untuk lebaran. Oke, siap Bunda ada. Brokat harganya 35. Bunda Elis Elsa dapat brokatnya. Bunda Faris Busana dapat kotak. Oke, lanjut lagi ya. Sundari lanjut ke gamis abaya mewah. Wow, Masya Allah ini cantik banget abayanya Bunda. Lihat nih, semewah ini loh abayanya. Bahannya itu bahan rayon twill. Ya Bunda, sekeren ini kece badai. Sundari kasih lelang berapa ya Bunda ya? Sayang banget ini Sundari lelang Bunda ya. Semoga Bunda yang dapat ini nanti bisa menjadi ladang rezeki juga buat Bunda, berkah laris manis usahanya. Bunda bisa ini kembali balik modal dan juga bertambah-tambah berkali-kali lipat ya Bunda ya, dapat keuntungannya juga ya. Amin, Masya Allah. Buat Bunda yang mau silakan, ini abaya harganya 45. Bunda Faris Busana dapat abaya. Oke, lanjut lagi yang mau set hijab. Ini set hijab yang Sundari bilang ada satu set modelnya simple ya. Nah, simple tapi terlihat mewah. Nah, buat Bunda yang mau silakan, ini tinggal cuman tinggal 3 warna aja. Tinggal 3 warna aja. Ada warna coksu, ada warna putih, dan juga ada warna di sini tuh ada warna satu lagi di warna coksu putih, warna mocha. Oke, silakan tinggal 3 warna aja. 165 aja udah satu set sama hijabnya. Yang mau putih tinggal satu warna putihnya Bun. Tinggal satu warna, cepetan Bunda. Ini tuh Bunda pakai lebaran, Masya Allah banget Bunda. Ya, tuh. Ya Bunda ya. Ada kerutan di bagian sininya, Bun. Besok-besok di kalau Bunda beli di pasar-pasar, pas menjelang lebaran harganya pasti mahal semua. Sundari udah pengalaman 10 tahun jualan di bidang baju, Bunda ya. Kalau Bunda beli pas udah puasanya, pasti mahal. Kenapa mahal? Sundari bukan menaikkan harga, tapi di situ upah jahitnya mahal, bahannya naik ya. Terus orang yang banyak udah pulang kampung. Nah, itu tambah lagi Sundari bayarnya lebih banyak lagi untuk orang yang ini yang pulang kampung kan gak dapat gaji, yang dapat gaji kan yang ini, berarti ini yang harus diterus ngerjakan dalam waktu cepat. Akhirnya ini ditaikin harganya sama orang-orang konveksi juga bertambah. Jadi gak mungkin harganya murah. Kalau Bunda sudah menjelang mendekati lebaran, Bunda boleh ke pasar nanti tanya baju berapa harganya di situ ya. Oke Bunda, Sundari kasih harga lelang aja untuk gamis ini. Hari ini 165 ya, harga normalnya ini mungkin di atas 200 ribuan Bunda biasanya orang-orang jual ya. Sundari kasih harga, ini gamisnya brokat. Brokatnya brokat bordir nih, brokat bordir ya. Brokat bordir kombinasi ceruti Armani purpuring. Jadi dia 3 lapis. Lapis pertama brokat, lapis
kedua ceruti, lapis ketiganya bahannya puringnya rayon. Ini lihat nih lengannya sebagus ini. Putihnya tinggal satu ya, nih. Sundari kasih lihat ceruti jilbabnya. Dia ada tiga warna ya. Jilbabnya dia pas bukan pasmina, segi 4 ya. Segi 4 bagus banget, lembut cerutinya. Harganya 165 aja, Bunda. Cepetan langsung chat admin, tinggal satu piece aja nih. Tinggal satu piece ya. Tinggal satu piece aja. Harganya 165.000. 165.000 aja ini warna putihnya. Sekeren itu Bunda, Masya Allah putihnya tuh bagus banget. Pokoknya mah kalau putih Bunda pakai lebaran itu udah paling best banget deh. Ya, is the best banget deh Bunda pakai putih mah ya. Oke, silakan langsung chat admin, warnanya putih tinggal satu piece. Putihnya tinggal satu piece, yang buat umroh juga bisa kali ya Bunda ya, pakai putih begini. Motifnya juga dia nggak banyak motif, maksudnya dia putih brokatnya juga. Harganya 165 sudah satu set. Lengannya model lengan kerut kayak gini Bunda, lengannya tuh sebagus ini lengannya ya. Secantik ini. Biasanya ini orang jual harganya 250 lebih ya. Bun lihat batik kapelan. Oke Bunda, poniran-poniran baru gabung ya. Oke, nanti Sundari jembreng batik kapelannya lagi. Harganya 165, klunya mau lebaran. Ini kemarin klunya mau lebaran warna putih, mau lebaran di warna moka, mau lebaran di warna moka, lebaran di warna moka. Mau lebaran di warna coksu. Coksunya keren banget Bunda ya. Keren banget coksunya, Masya Allah. Cepetan Bunda yang mau silakan, boleh klunya lebaran tinggal 3 warna aja. Lebaran coksu ya. Oke. Lebaran coksu, lebaran moka, lebaran warna putih. Oke. Kita lanjut kemana lagi, boleh komen. Mau gamis yang harga 125 tinggal 1 piece dari lelang ini. Tinggal satu piece 125 aja. Mau gak Bunda? Banyak ringkel kombinasi ceruti. 2-in-1 lagi tuh. Dapat gamis, dapat hijab ceruti. Harganya 125.000 tinggal satu lelang. Ya, dari harga 185 ini harga normalnya. Langsung aja Bunda. Langsung chat admin tinggal satu, mau lelangan gamis. Mau lelangan gamis hijab. Oke, tinggal satu piece. 125 aja. 125.000, lihat tuh jilbabnya aja semewah ini Bunda. Tuh. Jilbabnya semewah ini ya, Bunda dapat sama gamis. Gamisnya bahan kringkel, 2-in-1 kringkelnya, 2-in-1 tuh. Bahannya kringkel kombinasi sama ada cerutinya ya, tuh. Cantik banget ini, harganya 125. 125. Sundari kasih harga 125 lelangan set hijab. Tinggal satu piece lagi buruan. 125 aja. 125.000. Oke, next ya. Kita lanjut lagi ke gamis lelangan serba 35 ya. Oke, Sundari lanjut ya. Langsung chat admin masuk WA, Bunda dapat gamis super mewah. Wow, bagus banget ya. Yang belanja buat dijual lagi buruan belanja dari sekarang. Karena kalau Bunda nunggu udah mau bulan puasa baru order untuk paket usaha, itu nanti kita nggak bisa buat dijual lebaran ya Bunda ya. Langsung aja chat admin Bunda, mumpung gamisnya masih ada ready ya. Kalau gamisnya sudah habis nanti Bunda nggak kebagian. Yang dipakai 165.000 aja Bunda. 165 klunya mau set simmer. Set simmer udah dapat jilbab, sudah dapat gamisnya. Ini gamisnya tinggal dikit lagi, kemarin udah datang rebutan langsung habis Bunda. Tinggal dia kalau Bunda yang mau kapalan boleh ini ya. Tadi cuma tinggal 10 piece lagi aja. Tahu sekarang nggak tahu Bunda, dari tadi udah banyak yang masuk ya minta ini ya. Nah, ini kalau Bunda dapat ini bagus banget, harga 165 aja ya. 165 dia ada tali pinggangnya, ada tali pinggangnya juga. Ya, lanjut ya Bunda ya. Sundari kasih lelangan ini ya. Ini dia motif macan, bahannya jersey Korea kombinasi sama renda brokat. Eli 105 110, panjang 138, klunya mau macan. Macan banjar si Korea bagusnya, Masya Allah. Ada brokat rendanya ya. Macan 35. Mau macan 35 aja. Lanjut. Gamis warna pink, gamis kondangan. Lanjut ke gamis warna pink, dia model kondangan. Bahannya bahan katun premium. Kombinasi ada payet-payetnya. Ada payetnya Bunda ya. Saya kasih lelangan aja buat Bunda. Ini harganya 35 aja. 35.000 ya.
LD-nya LD 105-110, panjangnya 140. Keluhnya mau pesta pink, mau pesta pink full payet, harganya 35 aja. Mau pesta pink, lihat nih payetnya bunda ya. Pesta pink payetnya gak main-main bunda, warnanya warna hitam, wih. Warna hitam silver, ini koko banget payetnya buntu ya. Bahannya premium dia katunnya, 35 aja Masya Allah. Pesta pink 35, macan dapat bunda cempaka, Triani udah masuk WA. Hujan ya? Masya Allah, hujan bunda. Lanjut lagi bunda. LD 105-110, panjangnya 140. Ini muat BB 75 kilo bisa pakai. Pengiriman dari Jakarta Selatan. Ini sendiri kasih harga lelang aja buat bunda ya. Dia klunya mau rompi, bahan rayon, rompi ya. Hati-hati ya bunda ya. Mau rompi, rompi 35. Mau rompi 35 ribu aja, oke? Mau rompi 35. Ya, silakan boleh screenshot, boleh cap di live. Mau rompi 35. Gamis yang dipakai harganya 165 bunda. Set shimmer ada 1000 payet busi friendly, ada satu set sama hijabnya. Harganya normalnya 250. Sundari kasih harga lelang hanya khusus saat live berlangsung. Harganya 165 ya. 165. Bunda Uus Soleha dapat gamis rompi ya. Bunda Uus Soleha. Udah masuk udah daftar nama Facebook ya bunda ya. Oke, daftar dulu ya. Admin berapa Bunda Uus Soleha? Oke, mau lanjut lagi bunda? Oke, sendari lanjut lagi ke gamis bahannya rayon. Cantik banget gamis bahan rayon. LD-nya LD 105-110, panjang 140, model bawahnya ada bordiran. Ada bordirannya di bawahnya. Ya, tuh. Detailnya dia ada bordiran. Cantik banget ya. Di bagian lengan juga ada bordir. Bordir taruh 35. Bordir taruh 35. Bordir taruh 35.000. Oke, siap. Bunda Uus. Lanjut lagi ke gamis bahannya. Dia kenit rajut. Wow. Tebel banget kenit rajut. Tebel dan dia bahannya street ini. Kenit rajut. Bunda tahu ya bahannya ya. Bagian atasnya itu LD 100 ya. Panjangnya 140. Yang mau silahkan. Ini muat BB maksimal 68 kilo bisa pakai. Keluhnya mau kenit rajut, harganya lelang 35 kenit rajut. Dia melar bahannya tebal dan berat. 35 aja. Mau kenit rajut 35.000. Next lagi sendari lanjut ke batik bahan rayon. Ini batik bahan rayon untuk anak remaja ya. Remaja batik 35 aja. Mau remaja batik di bawahnya denim, bagian atasnya di bahan rayon ya. Mau remaja batik 35. Mau bun batik bapak dasar hitam motif. Berapa gamis yang dipakai? 165 aja bunda. 165 gamis yang sudah dipakai. Pengiriman Jakarta Selatan. Oke, next ya bunda ya. Batik yang dasarnya hitam, paling ada motif ini bunda nih. Kayaknya dia bukan dasarnya hitam. Ada yang dasarnya hitam di sini ada. Ini bunda, ada abu kombinasi hitam-hitam seperti ini ya. Ya, tuh. Bunda nanti chat admin aja ini gamisnya. Ini batiknya, ya. Batiknya ada semua ukuran, gamisnya juga ada semua ukuran. Oke. Sendari lanjut lagi harganya 145 untuk gamis. Untuk bapaknya 55.000. Ada di warna ini tuh motif 4 ya, yang tadi motif 04 ya. Lengan panjang ada bunda semuanya ada, lengan panjang, lengan pendeknya ada ya. Tuh. Ya bunda ya, ini model rompinya mewah bun. Dasarnya hitam, dia ada warna coklat. Ini gamis rompi, gamis Sabrina. Gamis Sabrina, sundari kasih harga, dia katunnya katun street ya. Bunda silakan masuk WA ya. Katun street LD 105-110 bisa pakai ini. Panjangnya 140. Mau Sabrina 05. Ini mau 05 harganya 145. Yang dipakai ada bata, tidak ada bunda. Yang dipakai cuma satu warna. Yang dipakai satu warna aja bunda. Langsung chat admin. Berapa ongkir ke Riau Teluk Kuantan? Bunda Wiwi Sartika masuk WA tanya sama admin ya.
Sendari tidak hafal ongkir, tapi minimal biasanya itu 25 sampai 35 ribu. Ini LD 105 sampai 110, panjangnya 138, pelunya mau marun polos ya tuh. Dia ada model plisketnya di sini ya. Marun polos 35 aja. Mau marun polos 35, dia bahannya melar dan strip. Marun polos 35.000. Oke, yang dipakai, oke, yang dipakai 165. Batik bahan rayon. LD-nya LD 105 110, panjangnya 138. Batik hijau 35 aja. Gamis batik yang harga 35, gamisnya hari ini dapat harga 300.000. Yang dapat belanja gamis 200.000 dapat gratis 1 gamis. Gratis 1 gamis, yang belanja 1 juta dapat gamis paket usahanya 25.000 semuanya dan gratis ongkir seluruh Indonesia. Bunda yang punya uang di bank disimpan lama-lama ada modal 600.000 aja. Kalau Bunda simpan lama-lama di bank 600.000-nya tidak akan pernah berkembang, tetapi kalau Bunda punya uang 600.000, Bunda putarkan buat bisnis atau buat usaha, 600.000-nya bisa menjadi 1 juta. Bisa menjadi 1 juta setengah ya. Oke, daripada uangnya lama-lama disimpan di bank, mending diputarkan buat usaha ya. Jangan disimpan lama-lama uangnya di bank. Sendari tidak pernah simpan uang lama-lama di bank ya Bunda ya. Nanti bakalan tidak akan bertambah, yang ada tuh malah berkurang. Oke, batik harganya 35. Bunda, apalagi menjelang lebaran, cepetan Bunda yang punya inisiatif atau pikiran buat nambah omsetnya atau buat mencari menambah-nambah bantu pekerjaan suami, bisa menghidupi keluarga juga nantinya ya Bunda ya, bisa membantu orang-orang banyak yang pastinya itu banyak melakukan yang baik-baik. Kalau kita punya usaha, punya penghasilan sendiri ya kan Bunda ya. Oke, silakan buat bunda-bunda yang di rumah, tidak perlu harus mikirin modal besar. Di Sundari itu ada semua jenis di sini. Kita ada di pusat grosiran Cipulir Jakarta Selatan dan pusat grosiran Cipadu. Sundari ada 4 toko. Di situ Bunda boleh langsung order apa aja nanti. Datang ke toko Sundari minimal pembeliannya 1 kodi. Ya, minimal pembelian 1 kodi. Karena Sundari di toko offline tidak jual satuan. Saya jual grosiran. Jadi buat bunda yang buat usaha, mikirin uangnya nih bagusnya dikemanain. Jangan disimpan dulu di bank, bunda putarkan buat bisnis. Dan bisnisnya yang tidak merugikan ya. Apa bisnis yang tidak begitu merugikan? Nah Sundari kasih info sedikit. Info ini tidak bakal bunda dapatkan di mana-mana ya, kecuali bunda mungkin sudah ikut pernah menjadi pembisnis juga. Nah info ini Sundari udah jualan 10 tahun lamanya. Dan kalau kita jualan orang, kita jualan juga, tidak ada ilmunya di situ, tidak akan kita berkembang nantinya. Nah caranya seperti apa ya? Saya dapat ilmu ini, memang dapat ilmunya sudah 10 tahun jualan. Dan juga saya sekolah di bidang ekonomi. Saya lulusan kuliah di bidang ekonomi akuntan. Dan di situ saya belajar tentang bagaimana ekonomi perdagangan. Semuanya saya pelajari dan sekarang saya dapat ilmunya. Bahwa yang kita pelajari itu, bunda yang usaha, bunda yang mau bisnis, tidak benar sebenarnya yang tidak perlu modalnya besar ya. Yang perlu besar itu semangatnya. Semangatnya, tekadnya. Bunda cukup punya uang sedikit aja, 600.000 bunda putarkan kemana? 500.000 bunda putarkan kemana bisnisnya? Ketimbang bunda punya uang 600.000 bunda simpan di bank, bunda tarik sehari 200.000, 100.000 gak ada artinya sekarang bun. 200.000 sehari bisa habis. Bunda keluar dari rumah itu langsung keluar uangnya 100.000 ya. Percaya gak? Percaya, karena Sundari udah ngalamin. Oke ya bunda ya. Mau yang dipakai Bunda Zuma, Bunda Zuama udah masuk WA belum? Yang saya pakai 165 ya. Saya jualan semua jenis di sini. Ada baju koko, batik bapak, ada baju anak, ada gamis, ada atasan, ada kain sarung, ada sejadah, ada mukena. Semua yang bunda mau ada. Nanti bunda minta sama admin, mungkin aja di lab Sundari tidak bisa jemreng semua karena kan gak ada tenaganya ya. Tenaganya paling 1 jam ke depan. Nah itu pun Sundari gak sanggup jemreng semua jenis ya. Oke, ada duster,
Bunda terserah mau apa dulu usahanya ini. Bunda mau dong aku jual gamis tapi modalnya kecil. Boleh, Sundari adakanlah gamis paket usaha 600.000, dapat 20 gamis hari ini. Berarti gamis ini Sundari hanya kasih harga 30 ribuan. Kira-kira kalau Sundari jual 30 ribu deh, kalau Bunda punya modal sedikit ceritanya ya. Kalau modalnya 1 juta, semua gamis ini yang di Sundari pegang dari tadi harga 65 ke bawah, yang saya lelang juga 35, 45, bukan gamis yang bahannya tipis atau bahannya panas. Bunda boleh coba beli 1-2 dulu yang sudah pernah berlangganan sama Sundari, tahu kualitasnya ya. Oke, kita punya uang 600.000, kita putarkan buat bisnis-bisnis apa yang bagus kita jual ya. Bunda, jangan pernah coba-coba berbisnis itu kalau awalnya usahanya baru di awal, baru mengalami ini buat jualan. Itu jangan coba-coba jualan yang tidak yang bundanya ada risikonya. Pertama, Bunda jual makanan, tidak laku hari ini dia busuk besoknya ya. Jadi Bunda pikir dulu matang-matang. Kenapa Sundari bertahan selama 10 tahun jualan seperti ini? Bunda boleh mungkin lihat yang sebelum-sebelumnya atau ada orang yang lebih hebat kali atau orang yang lebih banyak uangnya dari Sundari. Kenapa mereka memilih usaha ini? Karena ini tidak ada risiko, apalagi kita yang putaran uangnya kita uang sedikit. Bunda ini gak gampang busuk. Jadi Bunda jual makanan, Bunda jangan ngikut-ngikut. Kalau punya modal 10 juta, Bunda ngikutin orang, Bunda jual buka usaha. Kecuali Bunda sudah ada target marketnya, sudah ada target. Oh ternyata Bunda dulu sudah pernah masak-masak kue, masak-masak makanan, catering. Terus masaknya di rumah, Bunda buka restoran, habisin duit 50 juta. Nah gak masalah. Tetapi kalau Bunda baru pemula, baru awal jualan, sudah disarankan jualanlah barang-barang yang tidak banyak risikonya, tidak gampang busuk. Contoh Bunda jual pakaian, contoh Bunda jual sepatu, jual tas, jual apa aja yang dia berbau fashion ya, fashion. Tapi kalau Bunda jualannya jual makanan, jual buah, jual apa, itu tidak bisa laku hari ini, Bunda besoknya tidak bisa jual lagi karena dia busuk. Nah nanti Bunda merasa gagal, merasa rugi, dan merasa tidak ada keuntungan. Bunda merasa tidak hebat jadi pedagang, tidak bisa jualan. Bukan, sebenarnya bukan bundanya yang tidak bisa jualan, tetapi caranya yang tidak tahu ya. Jadi sudah disarankan sebelum kita berbisnis, kita pikirkan matang-matang dan kita coba dikit-dikit dulu. Jangan langsung 100 juta, jangan langsung 50 juta kalau Bunda belum ada bayangan ya. Bayangan boleh-boleh saja, tetapi kan namanya usaha tidak bisa seperti bayangan yang kita mau ya. Kadang ada naik, kadang ada turun. Seperti itu kalau kita pengusaha. Tidak bisa kita naik terus. Semuanya, semua pengusaha ada naik, ada turun. Ada naik, ada turun. Tidak mungkin dia naik terus. Oke? Yang dipakai 165. Yang dipakai 165 dari tadi Sundari kasih ini 165.000. Ya, Bunda Wiwin Minasi. Langsung chat admin, ini tinggal simmer set hijab. Sudah satu set sama hijab, ada LD muat BB 45 kilo sampai BB 80 kilo. Mau paket yang Bunda pegang, Bunda Kusmia Sihadi mau ini? Oke ya, Sundari kasih ya Bunda ya. Ini yang saya pegang, dia ada 1, 2, 3, 4. Oke Bunda, 4 ya, dapat Bunda Kusmia Sihadi 4 kali itu ya. Buat paket usaha ya Bunda Kusmia Sihadi ya. Satu kodi dia bisa harga 30.000, kalau Bunda yang bersatuan itu harganya ada 45 dan 35 juga. Yang dipakai busui, iya Bunda, busui ya. Yang Sundari pakai busui nih. Tuh, ada resletingnya. Oke. Oke, Bunda spill gamis set hijab kakak model lain. Spill gamis set hijab model lain, ada Bunda yang kapelan mau enggak? Ada yang mau kapelan enggak? Ya. Yang mau kapelan. Yang tadi tuh buat paket usaha yang harga 25.000. Saya mau screenshot Bun, bawa sini. Bunda Kusmia Sihadi mau screenshot. Ya. Oke, Bunda Kusmia Sihadi, ini Bunda screenshot aja ya. Oke, di screenshot. 1 2 3. Oke. Sundari kasih lihat lagi. Ini 1, 2, 3. Oke. Ini Bunda Kusmiasi. Cantik banget.
Satu, dua, tiga. Oke. Ini dapat lagi. Ya. Bunda, silakan. Satu, dua, tiga. Ini tuh dia ada brokat di bawahnya, ada rendanya. Ya, ini satu lagi, Bunda Kusmiasi, 5 piece ya. Silakan di screenshot. Satu, dua, tiga. 5 piece ya, Bunda Kusmiasi. Oke, yang dipakai tinggal satu warna. Yang dipakai tinggal satu warna. Bunda, ini Sundari lo mau kasih tahu yang set hijab yang lain. Dia bahannya bahan krinkel, kombinasi ceruti. Kombinasi ceruti ada, dia ada 3 warna. Ada 5 warna. Nanti Bunda minta chat admin aja ya. Ini ada warna denim, ada warna hijau army, ada warna hitam set kapel juga. Dia satu set sama bapaknya, ada ukuran. Harga 185 aja. Sorry, 179 Sundari lelang kemarin. 179. 179 Bunda lihat ya, yang untuk ceweknya ini dia ada hijabnya ceruti. Bahannya ceruti. Dia jumbo cerutinya. Ya. Terus kombinasi crinkle. Tuh, LD-nya 110. Lengannya dia model lengan kerut juga lengannya, ya. Oke, di lengannya itu dia ada 2 variasi warna. Sama kayak yang hitam juga sama warnanya, ada hijau juga nih. Ya. Ada hitamnya. Harganya 179, sudah satu set sama cowoknya. Ya. Mau gamis ungu, gamisnya aja. Bunda Kusmiasi Hadi mau gamisnya aja. Gamisnya aja harganya 165. Bunda. Bunda Kusmiasi mau gamisnya aja, yang ini satu set sama hijab 165. Bunda, mendingan satu set sama bapaknya, lebih murah jatuhnya ya. Lebih murah karena Sundari kasih harga lelangan kalau ambilnya satu set. Ya. Ya, oke. Okay. Mau, oke, okay, siap. Bunda Kusmiasi Hadi mau ini 165. Ada warna hijau. Ada warna hijau. Ada warna hijaunya nih. Bagus banget dia, warna hijaunya juga keren ya. Sundari kasih lelangan juga warna hijaunya, masya Allah ya. Tuh, mewah banget, banyak kerinkel premium udah. Kombinasi ceruti Armani Bunda, masya Allah ini luar biasa keren banget. Lihat nih ya Bunda ya, lihat dia banyak ceruti. Satu set sama hijab harganya 165 aja. Kalau Bunda ambil gamisnya aja. Kalau satu set sama cowok harganya 180, oke? Okay? Kita lanjut ya Bunda ya, Sundari kasih lelangan. Oh, Bunda ambil cowoknya aja terpisah, itu harganya 45.000. Oke, next ya. Sundari lanjut ke gamis lelangan lagi. Ini bahannya bahan semi jeans, bahan semi jeans ya. Untuk gadis remaja gamisnya Bun, yang untuk gadis nggak ada Bunda. Itu ukuran dewasa LD 100. Kayaknya untuk gadis bisa dikecilkan sedikit aja. Ya, nggak ada ukuran gadisnya. LD 100 sampai 105, panjangnya 138. Sundari hanya kasih untuk bapak sama ibunya aja, ya. Kalau Bunda mau untuk anak gadisnya itu Bunda agak dikecilin mungkin ya. Karena Sundari bikin all size, tidak ada ukuran anak, ya. Oke, ini gamis jeans harganya lelang aja. Bunda Elis Elsa mau gamis jeans. Oke, next ya. Saya punya gamis mewah lagi. Mana lagi dia gamisnya? Mana lagi bos ini? Kajian deh. Gamisnya lagi. Bos ini taruh sini. LD 105-110, panjangnya 140. Dia model abaya bordir. Yang dipatung ya. Mau ungu satu set sama bapaknya deh Bun. Iya. Kalau Bunda ambil itu rugi ya Bunda ya jatuhnya. Makanya Sundari bilang ambil sama bapaknya aja biar bundanya bagus ya. Bisa jual lagi ya. Ini ya nggak apa-apa jual terpisah juga Bunda, karena kalau jual terpisah dia lebih mahal juga jatuhnya Bunda ya. Oke. Sundari punya bordir cantik banget ya. Kemudian bagian sini bordirannya mewah. LD-nya LD 105, panjangnya 140.
bordir orange. Mau bordir orange 35 bordir orange. Untuk motif batik, dia batik katun. LD-nya LD 95, ini buat BB 55 kilo. Panjang 140. Mau batik 35 bahan katun. Batik 35 bahan katun. Ini bukan yang seri kan? Batik 35 ya. Ada yang mau daster enggak? Indari kasih lelang daster, harganya satuannya 30.000. Satuannya 30.000. Kalau Bunda beli 4 piece, Sundari kasih harga 25 aja. Mau batik dapat ya, Bunda Uus Soleha, PL-nya Bunda Elis Elsa. Daster harganya 30.000 bahan rayon. Bahan rayon LD 110 ya, busui friendly, busui. Kalau Bunda beli 4 100.000, motifnya beda-beda boleh ya, banyak motif nih. Hindari kasih jemreng motifnya. Daster, coba lagi dong dasternya. Yang lain mana? Hah? Nggak ada? Yang daster yang dua? Yang ini mana? Nggak ada, coba. Daster harga 30.000. Bahannya rayon, adem rayonnya. Bukan daster sambung ya, ini daster 30.000, bahan bagus ya. Ya tuh, 30.000 Bunda, cepetan. Kalau beli 4, 100.000. Beda motif nanti Sundari kasih 100.000-nya. Daster, berarti harga satuannya 25. Oke? Ini daster yang harganya satuan 30. Oh, biasa orang jual ini harganya 35 ya, biasa orang jual. Ya. Sundari kasih harga 30.000 ya. Dapat daster. Bagus banget ya tuh. Ya Bunda ya. Boleh. Harganya 100.000 dapat 4, keluhnya mau daster 25. Oke. Mau daster 25.000. Kalau Bunda beli 4 ya, kalau satuan 30. Oke, Sundari lanjut lagi. Mana lagi? Ini. Ini siapa nih? Iya, belum. Nih, Sundari kasih lelang aja nih. Bagus banget nih. Spill baby pink di patung. Baby pink di patung ini, Bunda. Ini dia warnanya warna coklat kayak gitu, coksu gitu. Yang mana? Baby pink yang mana, Bunda? Ini warna coksu. Ini tuh warna abu, gamis batik rompi. Yang tadi Sundari bilang ada bapaknya kapelan ya. Kalau gamis batiknya aja harganya 145. Kalau bapaknya aja harga 55.000. Tapi kalau Bunda ambil satu set, Sundari kasih 185. Mau itu Bun, Bunda Elis Elsa dapat ya. Oke. Silakan Bunda langsung chat admin ya. Kalau mau batiknya harga 145. Ini tuh dia model. Ini tuh dia ada 3 warna. Bunda, nih. Warna ini yang warna ini ya, dusty ya. Kayak warna pink ke coklat-coklatan, ya. Mau harganya 135. Yang coklat rajut kombinasi crinkle, rajut mix crinkle. Nih crinkle-nya. Ini cantik banget. Harganya 135, kok kayak agak ngeblur gitu ya. Ya, ah. Ah, iya. Kenapa ya? Hah? Pur ya? Nah, ini gimana? Oh, karena itu kali Bunda tuh tadi. Yang dipakai berapa Bun, ada warnanya? Dah baru bersih ya Bunda ya. Ternyata kameranya agak itu. Nih, ya Sundari pakai harganya 165 Bunda Nani Doris. Bahannya shimmer, satu set sama hijab, lelang 165. Spill Bun, mau screenshot. Bunda Elis Elsa, mana bawa sini? Warna merah. Udah. Ya, bawa sini mau di screenshot katanya. Ini
Ini ya Bun. Ini. Ya. Bunda Elis Elsa. Oke. Ini rajut kombinasi crinkle, ada warna mocha, kita kasih mocha, ada warna abu, lengannya di lengan balon. LD-nya 110 sampai 115, dia bisa melar karena dia rajut ya. Terus ada warna coklat ya. Saya mau ambil paket usaha gratis ongkir ya, Bun. Iya, Bunda Kusmiasih Hadi, gratis ongkir untuk paket usaha 1 juta hari ini. Hanya untuk 2 orang, tercepat aja ya, Bunda ya. Sundari tidak kasih untuk semuanya. Ya, Bun. Tidak kasih untuk semuanya. Nanti kalau Sundari kasih untuk semuanya, Sundari tidak bisa gaji karyawannya. Ya. Oke, ya, Bunda ya. Sudah harganya murah dan dapat gratis ongkir pula ya. Oke, Bunda, hanya untuk 2 orang ya, Bun, gratis ongkir seluruh Indonesia. Minimal pembelian 1 juta, boleh bundanya terserah mau order 1 juta itu mau order apa terserah aja, yang penting Sundari kasih gratis ongkir ya untuk 2 orang. Oke. Bunda, ini Sundari punya gamis lagi termasuk yang mau paket usaha atau tambah set hijab atau tambah yang lain. Ada baju koko, kemeja, baju anak, jumlahnya tuh 1 juta itu minimal ya. Sundari kasih gratis ongkir. Ya, ini Bunda punya gamis abaya bordir. Saya punya gamis abaya bordir nih. Dia bordir. Bordir cantik banget bordirannya. LD-nya LD 95, panjang 138. Clue-nya bordir salem. Bordir salem harganya lelang aja 35. Bordir salem 35.000 aja. Mau bordir salem 35. Kalau Bunda beli 300.000, kalau Bunda belanja 200.000 dapat gratis 1 gamis. Yang belanja 600.000 gratis 2 gamis, yang belanja 1 juta gratis ongkir seluruh Indonesia. Oke. Berkah selalu, amin. Terima kasih Bunda Sheila. Ini lanjut ke warna kuning, dia jumbo. Bisa LD 110 sampai LD 120 bisa dia melar ya. Warnanya warna kuning, bawahnya dia ada rempelnya. Mau rempel kuning harganya 35. Iya Bunda Kusmiasih Hadi ya, baru. Ini rempel kuning harganya 35. Mau rempel kuning 35.000. Lanjut ya Bunda ya. Ke model salur. Salur bahannya rayon. Dia salur bahan rayon. Ya, cantik banget nih Bun. LD 100 sampai 105, panjang 140. Mau salur 35 ya. Mau salur 35.000 ya. Lanjut ya Bunda ya. Salur. Mau gamis salur 35, bagus banget gamisnya Bun. Motifnya bahan rayon, bawahnya tuh dia bahan rayon. Salur 35. Bunda Elis Elsa dapat salur 35. Lanjut di model polkadot. Polkadot ya, ini polkadot. LD-nya LD 100. Panjangnya 135. Polkadot 35. Mau polkadot 35.000 aja. Mau polkadot 35. Oke. Polkadot 35 aja. Lanjut lagi ke gamis motif bahannya tebal juga ya Bunda ya. Dia model brokat bawahnya. Model brokat. LD-nya LD, bahannya bahan kaos pandek dia melas. LD 105 110. Panjangnya 140. Mau hijau renda. Hijau renda 35, mau hijau renda. Polkadot Bunda Kusmiasih Hadi dapat. Hijau renda harganya 35.000 juga ya. Hijau renda 35. Bunda, saya punya gamis nih tinggal 1 piece, mau enggak saya lelang aja harganya? Ceruti. Kemarin harganya 145, Sundari lelang aja nih. Lelangan tinggal 1 piece ya. 100.000. 100.000 aja ceruti, ceruti Armani pulpuri, motifnya bagus Bunda. Ini tuh Bunda, Sundari kemarin jual 145. Saya kasih lelang tinggal 1 piece aja 100.000, mau enggak? Kemarin ada 5 serian warna. Keluarnya mau ceruti abstrak. Mau ceruti abstrak ya. Mau ceruti abstrak 100.000 aja. Bunda Kusmiasih Hadi, oke dapat ya. Oke. Lanjut lagi nih Sundari kasih lelang juga bahan rayon midi ya. 100.000 aja lelang. Yang mau silakan, ini rayon, dia rayonnya rayon viskos. Saya kasih lelang, ada yang mau enggak?
Saya kasih lelang aja. Ini kemarin harganya 125 dia. Kalau ada seri ini kemarin, Sundari kasih 75 aja. 75. 75 midi rayon. LD 110, bahannya lembut banget, panjangnya 135. Midi rayon 75. Mau midi rayon, rayonnya rayon viskos, Bun. Keren banget nih bawahnya, lihat nih. Lembut dia ya rayonnya. Motifnya tuh motif dori. Midi rayon 75. Saya screenshot ceruti sama polkadot. Screenshot dulu. Mas ini. Udah dilipat ya. Kerjep. Nih, Sundari kasih Bunda tuh. Bunda Kusmiasi Hadi nih. Keren banget Bunda. Keren banget cerutinya. Oke. Gamis anak umur 11 tahun ada Bunda. Banyak. Bunda mau yang harga berapa? Bunda Armah binti Sidi. Lengkap-lengkap ya. Ada bintinya juga. Polkadot. Polkadot nih, Bunda. Bunda Kusmiasi, ih cantik banget ya polkadotnya ya. Midi ya. Ada yang mau gamis penit rajut? Ini tinggal satu ya. Tinggal satu piece. Bun, Sundari mau kasih lelang, ada yang mau ini? Dari harga 135 kenit rajut impor, saya kasih lelang aja. Kemarin 135 saya lelang aja 100.000 aja. Ya. 100.000 aja tinggal satu piece. Dia bahannya kenit rajut importable. Gamis anak usia 14 tahun ada, kasih keluar gamis yang itu, gamis anak. Mana dia? 11 14 tahun. Ini kenit rajut impor, Bun. Cepetan 100.000 dia tebal. Nih, model plisket. Model plisket, Bunda. LD-nya 110. Ya, tuh. Cantik banget, panjangnya 140. 100.000 aja ini di kenit rajut impor ya, Bunda ya. Bunda boleh deh cek-cek dulu deh gamis seberat ini. Harganya berapa? Harganya normalnya ya. 100.000 aja harga lelang, ya. 100.000 mau kenit rajut impor. Ini gamis. Ini gamis ya. Tapi cantik loh ya. Ini buat saya aja kali ya, dipisah. Lanjut. Ini ada yang mau gak Sundari kasih lelangan? Sorry. Nah, Sundari kasih lelangan nih Bunda nih. Kasih lelangan gamis kringkel 2 in 1 ya. Ada yang mau gak? Saya kasih lelang aja nih. Ada yang mau saya kasih lelang dari harga 135, saya kasih 100.000 aja. 100.000 cepetan Bun. 100.000 tinggal satu piece. Kringkel kombinasi ceruti 2 in 1. Dia LD 110, panjang 140. Tuh. Bisa dia dua layer ya, dua layer kayak gini nih. Tuh. Kayak gini. Kringkel 100.000 aja. 100.000 kringkel ini aja. Kringkel etnik 2 in 1. Lagi dia. 2 in 1. Warnanya warna bata. Ada bunga bunga etniknya tuh warna coklat. Etniknya. Paket usaha 1 juta bisa campur Bunda. Bunda Kusmiasi Hadi bisa Bun. Lanjut ya. Set hijab tinggal satu piece. Sundari mau lelang nih. Sundari mau lelang aja ya, tinggal satu piece ini ya. Iya. Ini tinggal satu piece. Oh. Sudah. Set hijab 125. Set hijab 125 aja. Satu set sama hijabnya. Ban ceruti kombinasi kringkel. Set hijab taro. Set hijab taro dapat ban ceruti kombinasi kringkel. Mau set hijab taro 125 aja. Nih gamis anak nih. Tadi masih ada gak Bunda yang mau gamis anak? Ini gamis anak, bahan rayon 35 aja Bunda.
Gamis anak ya, gamis anak remaja usia 11 sampai 14 15 tahun bisa. Gamis anak biru ban rayon. Gamis biru. Gamis anak biru 35.000, yang harga 35 gamisnya 3.100. Dari kasih lihat lagi yang model Chanel. Nih. Gamis anak. Bahannya katun street nih. Ini untuk 11 tahun masih bisa nih. Ya. 11 sampai 13 tahun. Mau CC anak. CC dia motifnya Chanel. 35 aja CC anak, bahannya katun street. Tuh. Ya. CC anak. Sundari lanjut lagi, ini gamis anak lagi ya. Ini tuh dia bahannya tebel, adem. Ini bunda. Ini mah bukan gamis anak ini. Gamis dewasa. Remaja, remaja 15-17 tahun ya. Remaja, bukan anak lagi. Remaja 15-17 tahun. Remaja, remaja 15 tahun bisa pakai. Remaja, gamis remaja. 35 aja bunda, bagus banget bahannya loh. Ini bagus loh bahannya. Remaja. Gamis yang 25-an kalau bunda belanja minimal 1 juta ya, dapat paket usaha yang harga 35. Ya, yang harga 35, 45, harga 65, sundari kasih harga 25 ribuan untuk bunda buat jual lagi. Remaja dapat ya. Bunda Elis Elsa. Ini batik nih, bagus nih buat remaja juga. Batik. Bagus juga remaja. Remaja 35 ban rayon. Remaja marun. Remaja marun 35.000 aja. Oke. Kita kasih cek yang lain. Dari kasih cek yang lain nih. Gamis mewah lagi ya. Siapa yang masuk? Oke, mana? Ini bunda, screenshot bunda. Oke. Atasan ada yang mau nggak atasan? Ih, bagus banget. Brokat. Transfer only, bunda. Hah? Oh iya, dia punya ini ya. Kenapa di sini letaknya? Siapa lagi? Ini dia kan heran, siapa yang ambil gitu kan punya dia. Ada lagi nggak? Nah, satu itu aja punya orang. Nanti. Nih, polkadot bikin namanya dulu, bikin namanya di situ, katanya. Lagi, buat dulu. Alis 110-120, panjangnya 140. Polkadot 35 aja bahannya melar bunda, adem. Ini dia melar tuh, polkadot 35 aja. Ini tuh dia bahan ini. Bahan semi, kayak semi jeans, tebel. Tebel banget tuh. Berat. Ih, mewah loh. LD 110. Ini ada minus ya? Enggak. Panjang 140. Gamis jeans. Busway friendly nih. Dia busway friendly, gamis jeans 35 aja. Gamis jeans 35. Bagus banget bun. Oh iya say. Ada minus say. Tuh. Ada minus rupanya, minus kotor bunda. Lelang aja gamis jeansnya 25 ya. 25 aja.
Ini bagus banget, Bun. Motifnya mewah. Tiga gamis lagi, 10 menit lagi Sundari udahan. Boleh ditanya-tanya ya. LD 110, 125, panjangnya 140. Mau bunga pink? Bunga pink cantik banget nih, Masya Allah. Bunga pink, 35 aja. Mau gamis bunga pink? 35 Sundari lelang. Ini polos ban rayon. Eh, bukan ban rayon loh. Tuh, balik. Ini model kaftan. Paling si Anes yang cobain ini ya. Pengen dia. Eh, kaftan loh. Tapi gak ada. Ini gimana sih? Oh, luarannya doang. Mansetnya nggak ada ya? Ini ininya tuh. Terus saya dapat gak ya lupa screenshot sinyal tempat saya lemot, maaf ya Bun. Dapat gak Bunda Cempaka? Dapat Bunda Cempaka. Polos warna toska ada Bundi lelang, ada. Ini Bunda. Dia model shimmer. Bunda pakein manset ya. Dia tuh modelnya kayak rompi gitu. Tapi lengannya pendek pakai manset ya. Ini Sundari kasih sel aja. Bagus banget dia bahannya, bahan shimmer juga kayaknya ya ini ya. Bagus. Shimmer pink 35 aja. Shimmer pink. Gamis ya. Mau shimmer pink 35.000. Ini dia model smoke, bagus banget. Warna toska yang dilelang. Toska ada ya tadi ya? Coba lihat di situ. LD 105, 110, ah. Toska itu hijau, hijau toska. Panjangnya 140. Nah, iya itu. Ini Bunda nih. Please cat di bagian dadanya. 35 please cat. Please cat 35. Please cat 35. Ih, cantik loh please cat tadi ya. Toska Bunda nih. Tadi udah ada yang punya belum Toska? Nih Bunda, tadi yang nanya Toska 35 aja. Bahannya bagus dia, bahannya melar. Bahan kaos pendek. Please cat dapat Bunda. Elis Elsa. Ini tuh dia ada karet pinggangnya. Ada karet. LD-nya 105, 110, panjangnya 140. Tuh. Brokat Tosca 35. Brokat Tosca 35. Mana please ke tadi? Nih Bunda. Ini yang warna bunga-bunga please cat tadi. Nih. Oke. Sundari kasih lelangan lagi ya. Nih. Enggak, saya lelang Bunda abaya. LD-nya 110, bisa pakai gak? Coba lihat, hijau. Dia bisa melar Bunda. 115 kayaknya gak bisa, kalau 110 bisa. Bisa melar ya, tuh mana. Ini tuh bisa 80 kilo, nih. Tuh, dia melar. Melar dia. Bawahnya dia brokat. Brokat.
bordir putih. Ada celananya ini. Jatuh. Ada celananya. Bagus banget, Bunda. Secel putih 35 aja, Bunda, cepetan. Secel. Tuh, mewah, dia ada payet, 1000 payet tuh, bagus banget. Mewah sekali ini mah. Secel putih. Bunda Yanti Sragen, udah masuk WA belum? Bunda Kusmiasi Hadi, secel putih. Sudah daftar. Oke. Buat WL-nya Bunda Kusmiasi ya. Berukat merah, mana berukat merah saya? Ini. Berapa ini? 35. Secelnya enggak LD 110. LD 100 sampai 105. Ini LD 105. Secel pink 35. Secel pink 35 Bansar India. Secel pink. Jangan-jangan ini nih berukat tadi kok enggak dicatat dia. Ini mana? Udah lama. Coba lihat. Enggak, tadi orang meniru. Coba itu. Punya. Lah berapa orang kan mendorong? Kan ada perpisahan kan? Berukat. Berukat, Bun. Berukat pink 35. LD 110. Secel pink Bunda Kusmiasi Hadi dapat. Berukat pink enggak muat, iya Bunda enggak apa-apa. Berukat pink 35. Belakangnya nih. Berukat pink. Cantik banget nih berukatnya Bunda. Berukatnya bagus banget ya. Dalamannya dia jersey. Ini keren banget loh Bunda. Motif bunganya. Ada rendanya di bagian bawah. Mode rempel. LD-nya 110 120. Panjangnya 140, ini bisa pakai nih. Bunga pink 35. Bunga pink 35. Oke. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi boleh tanya-tanya Bunda. Sebelum Sundari udahan. Ada yang mau secel enggak? Secel hitam ban kerinkel lelang aja harganya nih. Ada yang mau enggak Bunda? Kemarin Sundari jual harga 135. Secelnya kerinkel warna hitam LD 110 harganya lelang 85 aja. 85 buruan Bun. Dapat tunik kerinkel, dapat celana. Secel kerinkel 85. LD-nya 110. Panjangnya 110, tinggal satu warna hitam ya. Harga normalnya 135, Sundari lelang 85 aja. Lelangnya di bawah harga modal ya Bunda ya itu ya.
atasan ya? Atasan. Iya. Di bawah tuh mana nanti gamis tuh? Nih gamis ban kaos pendek. LD 105 110. Enak banget bannya, Bunda. Kaos pendek. Panjangnya 138. Mau kaos pendek 35. Ih, adem banget bahannya nih, Bun. Adem banget tuh. Luar dia. Enak bahannya nih. 85 aja, Bunda. 85, 35. 35, Bunda. Tuh. Bagus banget. Bagus ya. Sign dulu nih. 35. Kasih. Ini atasan manset Elzata punya. Elzata punya loh. Kayaknya buat berenang bagus ya. Terus itu nggak jadi dijual. Ini tunik bordir. LD 110. Panjang 110. Tunik bordir 35 aja. Oke. Kita udahan dulu ya. Sundari udahan dulu untuk Bunda semuanya. Terima kasih sudah bergabung sama Sundari Sentra. Terima kasih yang sudah ambil paket usaha nanti di Gericep ya. Hanya untuk 2 orang aja tercepat transfer itu yang dapat promonya ya, Bunda ya. Mohon maaf untuk Bunda yang misalkan lihat ya, misalkan lihatnya besok atau kemarin, itu setiap hari kita selalu promonya berbeda. Dan kalau Bunda dapat promo hari ini tidak bisa digabung dengan promo yang kemarin, apalagi promo yang besok ya. Jadi kalau misalkan Bunda order hari ini tergantung promo hari ini, tidak bisa digabung sama yang kemarin-kemarin. Kalau misalkan Bunda promonya kemarin dapat gamis 100.000, dapat misalkan 200.000 dapat bonus 1, atau belanja 600 dapat bonusnya 2. Misalkan Bundanya belanjanya udah transfernya kemarin dapat yang bonusnya 2, yang belanja 1 juta dan sekarang dapat bonus, dapat gratis ongkir yang belanja 1 juta, tidak bisa lagi Bunda ikutan yang ini ya. Mohon maaf, tidak bisa disamakan sama yang ini. Karena hari ini hanya untuk 2 orang aja. Sundari tidak kasih untuk semua orang yang gratis ongkir. Kalau kita kasih semua orang, berarti kita tidak jualan ya. Yang admin-adminnya tidak bisa digaji. Jadi, kalau Bunda mau promo hari ini, order hari ini, yang barang hari ini, transfernya hari ini. Oke? Kalau Bunda ordernya kemarin, sesuai dengan promo yang kemarin, yang Bunda transfer kemarin, dapat double promonya. Ya, dapat double promo. Oke, Bunda Yanti Sragen, oke dapat ya. Oke, siap. Bunda Sela Dangkua, terima kasih. Oke, makanya buat Bunda yang mau dapat promo hari ini ya silakan monggo ordernya hari ini. Tidak bisa yang kemarin misalkan, boleh dong. Aku mau dong gamisnya dapat gratis ongkir. Nah, gratis ongkir itu tidak berlaku berhari-hari. Hanya untuk 2 orang, kalau sudah dapat 2 orang yang gratis ongkir, kita tidak bisa kasih lagi untuk yang lain ya. Setiap hari kadang-kadang promonya berbeda. Oke ya, promonya berbeda. Jadi mohon pengertiannya buat bunda-bunda ya. Jangan sampai nanti misalkan adminnya bingung. Contoh Bunda sudah dapat promo 1 juta gratis 3 gamis. Nah, Bunda udah transfer udah kemarin atau 2 hari yang lalu, terus Bunda ada kekurangan barang, hari ini gamisnya mau dicukupkan. Dan itu misalkan Bunda ikutin live hari ini gratis ongkir seluruh Indonesia, Bunda tidak dapat lagi promo hari ini. Berarti Bunda hanya dapat promo yang kemarin ya. Oke. Yang dipakai berapa? Kecuali Bunda order lagi hari ini yang setotal yang gratis ongkir 1 juta. Oke. Bunda Trisuci yang saya pakai 165 gamis set hijab dan dia payet 1000 di sininya. Warnanya cantik banget, Bunda, warna langka ya. Warna apa sih namanya ini? Warna taro enggak juga ya. Dia bahannya shimmer tapi bahannya adem banget. Bagus banget ini, Bunda. 165 aja. Oke, ada yang mau ditanya-tanyakan lagi?
Jilbabnya karena belum digosok aja nih. Kalau udah digosok rapi, bagus banget. Ada yang mau ditanya-tanyakan lagi sebelum Sundari udahan? Sundari tungguin waktunya buat nanya-nanya. Ya boleh dong Sundari minta tap love jempolnya untuk terakhir. Ya warna Tosca gak ada warna lain bunda. Warna Tosca mungkin... Warna Toscanya kayak bana bunda, nanti minta chat admin aja ya. Model lain adanya di model ini, bahan Uniqlo, mau gak? Tapi bukan yang lelangan bunda. Harganya 100.000. Cek lokasi Jakarta Selatan. Lokasi kita Jakarta Selatan bunda. Spill yang dipakai, sudah saya spill ya tuh. Bahan shimmer. Cantik banget bunda tuh. Iya lengannya dia ada kerut ini. Modelnya ada kerutan lengannya. Sendari badannya gemuk loh bunda. Kalau bunda lebih langsing itu cantik banget pakai ini pastinya. Cari yang dilelang aja. Yang dilelang aja cari mbak. Warna hijau Tosca kayak tadi. Oke, lagi dicariin ya. Cantik ya, Masya Allah. Terima kasih. LD 110 sampai 115. Ada enggak? Lagi nungguin gamis warna Toscanya bunda. Ya LD nya berapa? Oh udah bukan LD nya jumbo enggak? Ini bunda mau enggak bunda? Gamis bahan Charuti Sari India kombinasi bahan Riot, tebel banget ya. Tuh ini mah enggak LD 100. Ini LD 105. Ini LD 100 sampai 105 bunda, bani tembol. Panjangnya 138. Yang mau silakan. Mau sari India aja, kombinasi bordir 35. Dia maunya yang lelangan aja. Gak mau yang 100.000 dia. Oke. Nggak ada bunda kayaknya ya, nanti bunda boleh minta cek langsung aja sama admin. Kalau ada nanti dipisahkan sama adminnya ya. Oke bunda. Coba mbak, ada lagi nggak? Halo bisa ke sebuah ya bun, kepan aku. Oke siap, bunda Elis. Oke bunda Elis. Bunda Elis tolong pisahkan barangnya, nanti dicek berapanya. Ada juga dari admin cowok. Oh iya, dari Mas Adit. Oke, admin. Coba lihat LD 110 enggak? 115. Ini LD berapa? Kita coba. Mana itu kecil. Berapa yang dipakai harganya 165 Bunda Sanggar Senam Nailofar. LDJ jumbo banget, gak ada bunda. Gak ada yang 110-115, gak ada ya. Adanya yang tadi aja LD 110, yang selebihnya tuh LD 105. Yang lelangan ya. Oke.
Kita udahan dulu untuk bunda semuanya yang sudah tadi cap ya. Ketika sudah direkap admin, mohon segera ditransfer biar bunda dapat barangnya. Ada juga misalkan, kenapa dia tidak misalkan udah cap terus transfernya telat, itu barangnya tidak dapet. Nah, berarti bundanya boleh cap yang lain ya. Disundari itu kenapa tidak ada refund? Karena setiap toko itu ada aturan masing-masing. Disundari, kalau misalkan bunda sudah cap barang atau bunda sudah terlanjur transfer, Sundari tidak bisa refund-refund karena yang Sundari tahu uangnya uang masuk aja. Kalau untuk retur bisa di toko Sundari ya. Meskipun bunda sudah order berapapun di sini ya, yang penting bunda bisa saling menghargai aturan toko masing-masing dan SOP-nya. Ya, kalau bunda misalkan mau order ya silakan. Tapi kalau misalkan bunda telat transfer, kita tidak bisa, kecuali bunda udah janji, udah kasih ini ya nanti ya, udah kasih janji. Tapi bunda kadang-kadang ada tuh yang gak kasih info, tuh ya tiba-tiba kan barangnya 1x24 jam ya dibongkar barangnya pastinya. Dan terus bunda transfernya udah 2 hari, tidak ada informasi, tidak ada konfirmasi ke admin. Akhirnya barangnya dibongkar, terus bundanya transfer, tentu barangnya tidak ada lagi. Nah, ternyata bundanya komplain ke adminnya bla 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 bla, dan itu kesalahan dari bundanya. Adminnya sudah pisahkan barangnya, sudah direkap, bundanya nggak transfer. Akhirnya barangnya dikasih ke orang yang udah transfer. Nah, itu aturan toko Sundari. Kalau bundanya tidak ada konfirmasi, konfirmasikan ke adminnya. Harus ada bicara, jangan dibaca doang WA-nya. Meskipun bunda memang transfernya telat, nggak apa-apa. Bilang aja, admin saya transfernya besok. Besok ya. Nah, dikasih tahu, jangan sampai bunda transfer nggak komenin admin, balasin WA-nya, ternyata barangnya tentu dibongkar, dilevkan lagi, atau barangnya dikasih ke bunda yang sudah transfer. Nah, ternyata bundanya setelah transfer, admin bilang barangnya sudah habis, bunda boleh di-cap lagi di saat Sundari live, atau boleh minta fotokan langsung sama adminnya, mau gamis yang mana. Karena di Sundari tidak ada refund, kembali uang tidak ada, kita hanya ada retur untuk barang ditukar. Itu kesalahan dari bundanya, jangan sampai kesalahan dari admin Sundari. Nah, ada juga barangnya sudah di-cap berbulan-bulan, kemudian barangnya di-cap nih, udah ditransfer. Kemudian bundanya mau minta ditukar, tidak bisa ditukar karena barangnya kan udah disimpan. Contoh, ada bunda yang belanjanya 5 juta. Nanti ya sekalian aja dikirim. Nah, kemudian barang yang 5 juta tadi sudah disimpan, udah cukup. Nah, minta ditukar, minta dong ditukar. Yang ini itu. Nah, mohon maaf, tidak bisa ditukar karena barangnya sudah disimpan. Dan sudah disimpan berarti sudah punya bunda. Kalau kecuali bunda nambah lagi, boleh. Kenapa? Karena tentu yang disimpan ini nggak laku jadinya, gara-gara bunda sudah kita cap lama di sini. Ya, akhirnya yang tadi udah harus laku, akhirnya bunda tidak, begitulah aturan toko masing-masing. Tidak bisa disamakan sama toko yang lain. Ada tuh bunda di salah satu admin, dia udah transfer selama 3 bulan minta di cap barangnya. Nah, itu barangnya kan di cap tuh 3 bulan. Sudah disimpan, katanya mau pulang, dia mau pergi ke luar negeri. Nanti kalau misalkan balik ke Indonesia, barulah dia perkiraan baliknya 3 bulan, katanya ke admin, atau ngetahulah mau kemana. Yang jelas dia cap barang, sudah dipisah atas nama Bunda Ani, contoh seperti itu, Bunda Ani. Nah, rupanya setelah dia balik, dia minta tukar dong gamis yang kemarin sama yang ini. Ya tidak bisa, mohon maaf ya bun ya, dimana-mana kita punya aturan toko masing-masing. Jangan mau egonya sendiri, itu namanya bunda tidak amanah, tidak bisa menyimpan amanahnya. Barangnya sudah disimpan, tidak bisa diganti. Dan itu bundanya tidak mau kirim alamat dan menyalahkan admin, katanya adminnya bla 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 bla. Ya, padahal adminnya tidak salah, barangnya sudah difoto, sudah disimpan berapa bulan, sudah dikasih tahu bun ini barangnya sudah disimpan, dia udah transfer juga, berarti tidak bisa ganti-ganti lagi. Ya, mohon maaf ya bunda ya, kalau sudah bunda pertanggungjawabkan itu, sudah bunda cap, screenshot, harus tidak bisa diganti-ganti lagi, kecuali bundanya tambah, ya bunda ya. Ya, ada juga yang tidak mengerti juga baru, makanya sudah disampaikan. Insya Allah bunda, Sundari amanah ya bunda ya.
Amanah kita bukan dunia aja, akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ya, saya sesuai dengan yang saya sampaikan. Kalau saya sampaikan A, maka hasilnya sampai belakangnya A. Kalau saya sampaikan aturan toko saya seperti ini, jadi tidak bisa, bundanya kesel lah, katanya nggak bisa ditukar, bla 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 sama admin. Oh ya sudah, minta kembali uang saja. Nah, ditambah lagi seperti itu. Itu tandanya bunda tidak bisa amanah. Minta kembali uang, biayanya minta kembali uang, ya tentu akhirnya tidak bisa opening lagi. Ya, akhirnya ujung-ujungnya bundanya tadi nggak mau kirim alamat, berarti uangnya tetap di sini barangnya. Nah, kemana harus dikirim? Ya sesuai dengan bundanya. Assalamualaikum bun, baju yang dipatung batik bahannya apa? Bahannya katun premium, itu batik tulis, harganya 145 bunda. Ya, 145.000 batiknya 2-in-1. Ada rompinya, 145 aja. Ya, silahkan di screenshot bunda, nanti minta fotokan sama admin. Itu dia 2-in-1. Oke ya bun ya, sudah cukup paham untuk bunda semua customer dari sentral, dari Sabang sampai Merauke. Ketika kita sudah cap, itu bunda harus amanah. Jangan sampai udah cap, terus cuma baca WA adminnya. Ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan bunda ya, sama aja bunda mempermainkan rezeki orang lain. Ketika bunda sudah cap, ternyata bunda nggak kirim-kirim alamatnya, bundanya sudah transfer atau bagaimana, terus minta ganti. Ya, berarti bundanya tidak amanah ya. Kalau bunda belum siap amanah, jangan order dulu, jangan cap dulu. Atau misalkan uangnya itu adanya ketika udah gajian, contoh 2 minggu lagi. Nah, capnya itu harus 2 minggu lagi, karena sundari aturan tokonya transfernya 1 kali 24 jam. Ya, tidak bisa transfernya misalkan bunda transfer 2 minggu lagi, tidak bisa. Berarti bunda sama aja menahan barang kita, menahan tapi tidak bisa transfer, ya akhirnya kita jual buat orang yang sudah butuh barang sundari sentral. Ya, tidak bisa seperti itu ya bun ya. Jadi bunda mau beli apapun juga di toko offline ataupun online, bedanya online itu ya ada peluang waktu. Kalau offline kita bawa bajunya hari itu, ya kita bayar hari itu. Bedanya kenapa kita kasih waktu 1 kali 24 jam, supaya ada jangan-jangan bundanya dari desa mau ke kotanya, transfernya jauh. Nah, sundari kasihlah waktunya 1 kali 24 jam. Ya, 1 kali 24 jam. Kalau bundanya tidak transfer, berarti barangnya kita bongkar dan barangnya kita jualkan kembali. Ya, tidak mungkin kita nunggu bunda gajian 2 minggu lagi. Berarti sama aja kita menahan barang kita tidak terjual keluar. Ya, karena sundari tentu aturannya berbeda tokonya. Jangan-jangan ada yang ngomong, bla 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 di toko lain sampai 3 kali 24 jam. Nah, mungkin tergantung tokonya, kata saya. Tergantung tokonya. Jarang sekali itu toko bisa seperti itu. Mungkin tergantung tokonya sendiri. Jangan-jangan adminnya libur, makanya disuruh cap 3 kali 24 jam ya. Jadi bundanya jangan sampai, apalagi yang sudah pernah sekali tidak amanah, tidak closing, tidak transfer. Nah, itu bunda harus deposit dulu baru boleh cap. Bukan berarti tidak boleh order lagi di Sundari Sentral, boleh banget, tetapi bundanya harus transfer deposit dulu minimal 100.000 baru boleh cap ya. Tidak bisa bunda dipercaya lagi, karena kenapa? Karena sudah pernah tidak amanah ya. Seperti itu aturan toko dari Sundari Sentral, SOP-nya. Mau bunda belanja offline, mau bunda belanja ke toko saya langsung, mau belanjanya online, semuanya sama. Toko saya tidak mengizinkan yang adanya namanya refund uang. Dimanapun kita jualan, kenapa tidak ada refund uang? Karena bunda sesuai akad kitanya ya. Akad kita jual barang, bunda beli barang ya. Dan itu tidak bisa bunda minta kembali uang. Tentu bunda boleh, ada ribuan jenis barang di sini. Tentu bunda boleh order gamis yang mana semau bunda ya, sesuai dengan uang bunda ya. Meskipun itu uangnya cuma 50.000 ya. Aturan toko sundari seperti itu. Bun, maaf, baju batik ada warna apa aja bun? Ada banyak warna. Di sundari batik itu ada puluhan ribu jenisnya bunda Nandi. Bunda Nandi kalau serius nanti chat admin saya, minta berapapun modelnya kita ready, berapapun ukurannya kita ready. Karena
Sundari sudah bekerja sama dengan orang yang punya pabrik dari batik ini sendiri, ya. Bukan hanya satu dua, tapi ratusan juta, Bunda. Banyak batiknya. Jadi ada sampai yang bilang banyak batiknya, motifnya banyak. Silakan Bunda, silakan chat adminnya. Bukan hanya 1000 atau 100 ribu jenisnya batiknya. Banyak motif, puluhan ribu jenis batiknya. Oke ya Bunda ya, karena kita kan pabrik. Beda dengan orang yang konveksi mungkin, atau mungkin orang yang jual satuan. Sundari jual grosiran. Sundari jual grosiran di toko offline. Ah, di toko online pun seperti itu. Kita juga jual grosiran. Untuk Bunda yang sudah tahu kualitas saya, ya silakan monggo boleh. Buat yang dijual lagi ya, buat Bunda yang mau pejuang bisnis, silakan. Sundari kasih waktunya, boleh Bunda mau terserah, mau video call sampai berapa jam pun. Yang penting Bundanya sudah amanah, ya. Kenapa kita tidak izinkan orang yang belum transfer untuk video call? Karena sudah banyak terjadi begini Bunda nih. Sudah banyak terjadi kita itu jual online, ya. Yang dilayani bukan satu atau dua orang, berbeda dengan toko offline. Hari itu nyata kita ketemu satu orang, kita layanin dulu. Jadi orang yang kedua pasti sabar menunggu. Beda dengan online. Ada 100 orang yang menunggu. Menunggu telepon, menunggu di video call, menunggu dibalas WA-nya. Dan mereka tidak tahu nih kita hari itu melayani yang lain juga. Jadi mohon bersabar. Ya pasti Bunda dibalas WA-nya, pasti Bunda divideokan sama admin. Insya Allah toko Sundari amanah, ya. Insya Allah Bunda ya. Oke, jadi mohon bersabar. Kalau Bunda mau video call, atau Bunda yang sudah ambil paket usaha, contoh sudah transfer 10 juta, maunya video call, boleh banget. Tapi kan ada waktunya, ada jam tertentu dikasih tahu sama admin. Kalau adminnya lewat berarti mungkin mesti sibuk nih, ada yang di online, ada yang offline, jadi bingung nantinya. Makanya Sundari di online, di offline-nya tidak pernah adakan satuan, jual satuan, karena adminnya sudah sibuk nih sama yang di online-nya semua. Yang khusus offline juga waktunya hanya grosir, partai, minimal pembelian satu kodi. Nah itu bisa dilayani. Kalau Bunda bingung nanti adminnya, kalau Bunda cuma beli satu, padahal gamisnya kalau di toko offline sendiri tidak semuanya terjembreng kayak gini. Yang kayak satu-satu saya jembrengkan, tentu dia hanya Bunda lihat ini kodian warnanya, ini motifnya. Nah seperti itu kalau kita jualnya grosiran ya. Tidak bisa jembreng semuanya yang ada, nanti waktunya makin lama terbuangnya, ya. Makanya bukannya Sundari nggak mau jual satuan di offline, ya. Jadi buat Bunda yang mau buat jual, buat paket terus, kalau mau beli satuan belinya online aja, ribet, pusing di pasar, ya, pusing milihnya, ya, bingung lah pastinya. Bundanya aja lihat Sundari saat jembreng satuan aja bingung. Apalagi ini banyak gamis yang ada di sini, bolinya cuma satu, mikirnya 2 jam pastinya. Pasti beda sama orang yang buat dijual lagi grosiran. Misalkan mau satu seri ini, motifnya udah lihat bagus. Orang buat dijual lagi ya. Mau dong satu seri ini. Mau ini satu seri, mau ini 10 piece, mau ini 20 piece. Nah, itu sudah pasti. Ya, jadi Sundari adminnya nggak kewalahan. Doakan suatu saat nanti mungkin ya Sundari punya toko di Jakarta, butik yang bisa dilayani Bunda satuan, yang bisa untuk Bunda satuan. Ya, toko kita terbatas, kita butiknya nggak besar-besar banget kayak orang-orang. Ya, Sundari cuman punya toko kecil, jadi mohon maaf ya. Tidak bisa melayani satuan dulu, bisanya grosiran gak apa-apa. Oke. Pasti pusing Bundanya kalau datang langsung ke sini. Siapapun toko offline-nya, kalau grosiran pasti tidak boleh untuk beli satuan. Pasti ya kalau grosiran. Walaupun Bundanya jual satuan. Ada bahkan sampai satuan atau grosiran pun tidak boleh datang offline. Karena mereka hanya online katanya. Kalau Sundari boleh, karena kan mereka mau beli sesuka hati mereka kalau grosir, ya. Sundari tidak boleh hanya satuan aja, oke?
Amin ya Allah, amin. Terima kasih Bunda Sela dan Kuaf. Yang dipakai berapa? Bunda Nani Suryani 165 udah dijawabin Bunda Sela. Terima kasih sekali lagi Bunda Sela, terima kasih sudah jawab. 165 yang Sundari pakai, masih ada yang mau lagi? Mohon maaf ya, Sundari mau udahan dulu kalau nggak ada lagi yang mau ditanya-tanya. Nah, kalau Bunda sudah tahu aturan toko Sundari, silakan monggo diorder. Monggo, nggak apa-apa. Terus satu lagi, ada juga sebagian toko ya, yang kenapa di Sundari itu ada lelangan dari harga 25, 35 sampai harga 300.000, karena Sundari sudah dari dulu berkeinginan seperti itu, jual gamis termurah se-Indonesia agar Bunda semuanya bisa order di saya. Nah, ada juga kadang-kadang di antara satu kilap mata, satu atau dua, ada yang keliru mungkin adminnya. Nah, karena kan di sini adminnya itu juga manusia, kadang mereka ada lagi pusing, lagi sakit, tapi belain juga tetap kadang-kadang WA bundanya dibalasin ya. Jadi mohon pengertiannya Bunda ya. Yang penting di Sundari itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak ada jalan keluarnya ya. Pasti ada jalan keluar, kita insya Allah amanah ya. Oke Bunda, terima kasih sekali lagi buat Bunda yang sudah order sama saya. Semoga bundanya semua selalu amanah ya. Semua dimudahkan rezekinya, diberikan kelancaran setiap urusannya ya. Semua yang kita perbuat itu pasti akan berbalik ke kita sendiri ya. Insya Allah, selama Sundari yang jadi ownernya, selama saya yang memimpin toko ini, selama suami saya, berarti ya tidak luput dari bantuan suami saya juga. Selama itu juga kami amanah memegang amanah buat customer-customer kami. Selama itu juga kami pasti akan berusaha sebaik mungkin ya. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna, walaupun pasti adalah kesalahannya, tetapi mohon dimaafkan untuk bunda-bunda semua yang apabila admin-admin Sundari kurang cepat tanggap, kurang sempurna melayaninya. Jangan sampai ada sesuatu yang nanti apa-apa gitu, maksudnya bunda bicarakan saja baik-baik ya. Oke. Oke, ada lagi yang mau tanya-tanya boleh? Oke. Kita udahan dulu ya Bunda ya. Pengiriman Jakarta Selatan, Bunda Uniji. Oke. Ada lagi enggak Bunda sayang? Ada lagi? Insyaallah. Kalau ada yang mau ditanya-tanyakan silakan sebelum saya udahan ya. Mumpung Sundari masih ada di sini, boleh dikasih tap-tap layar love-love jempolnya, jempol manisnya. Bunda Sri Puji Astuti, Bun, ini bukannya gamis termurah se-Indonesia ya? Iya Bunda Sri Puji Astuti. Bunda Sri Puji Astuti mau order apa? Betul. Gamis Sundari sentral termurah se-Indonesia. Masya Allah, amin. Bunda, ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau order atau buat dijual lagi? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ya. Boleh banget bundanya kalau ada yang mau ditanya-tanyakan. Sundari bantu jawab nantinya semampu Sundari. Sorry Bunda nih. Kenapa ya? Siapa? Iya. Oke.
Kalau tidak ada berarti Sundari udahan dulu ya. Ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan Sundari udahan atau Bunda Sri Pujastutinya masih ngetik. Bunda Sri Pujastuti masih nanya. Oke, okay. Ya sekali lagi itu yang Sundari sampaikan untuk Bunda semuanya. Kenapa Sundari adakan gamis yang 25-35? Kadang-kadang ada orang yang mau beli gamis tetapi tidak punya uang untuk beli gamis yang 100.000. Pengiriman kita Jakarta Selatan. Makanya kita adakanlah gamis murah agar semua orang bisa beli gamis dan ganti-ganti gamisnya. Tapi ya Sundari terus terang aja, gamis Sundari yang harga 65 ke bawah itu gamisnya random ya. Ada gamis cuci gudang toko, ada gamis style butik, ada gamis baru yang tidak ada seri. Semuanya random di situ. Insyaallah kualitasnya premium. Tetapi kadang-kadang ada juga di antara 1000 mungkin pasti ada lah ya Bunda ya. Jangankan yang lelangan, yang baru aja pasti ada minusnya ya. Kadang-kadang ada yang minus nyelip atau apa yang tidak adminnya tidak ke cross check. Nah, Bunda boleh di retur, boleh ditukar ya. Tidak Sundari tidak bolehkan tidak retur ya. Karena Sundari tahu apapun beda, ada juga toko yang tidak misalkan beli gamis atau beli sepatu ukurannya salah. Misalkan ukurannya 38 rupanya sempit. Kan harusnya ditukar sama ukuran 39. Tapi ada juga toko yang tidak bolehkan ya, yang tidak membolehkan tukar ukuran. Sundari tidak boleh seperti itu, tidak mau. Kenapa? Kadang-kadang kan akhirnya mubazir. Akhirnya mubazir sepatu orang yang 38 tadi, kasihan orangnya yang gak jadi beli baju atau beli sepatu, gak jadi yang muat dipakai sama dia. Makanya itulah Sundari adakan tokonya, ada boleh retur atau boleh ditukar ya. Boleh ditukar. Makanya yang beli gamis di sini ya, boleh kata Sundari boleh tukar. Jangan-jangan nanti bundanya salah cap ukuran. Kan kasihan belinya banyak tidak muat ya. Kalau orang ada juga tuh setahu Sundari, mereka jual sepatu ya. Sepatu bermerek lagi, branded lagi. Sundari pernah itu beli sepatu bermerek branded harganya jutaan. Taunya enggak muat ya. Ya, misalkan seperti itu, enggak muat. Sundari minta ukurannya diganti, boleh enggak? Tidak bisa diganti. Akhirnya kita terima aja. Mungkinlah aturan tokonya seperti itu. Ya kesalahan kita enggak cek betul ukuran kita, enggak nanya lagi ukuran gamisnya, ya. Oke Bunda ya. Oke. Oke Bunda, semuanya yang kita jual atau semua owner-owner Sundari yakin pasti dia akan melakukan sebaik mungkin untuk customer-nya, apalagi yang sudah lama jualannya ya, apalagi yang sudah lama. Yang sudah lama pun pasti mereka akan pegang amanah, akan berbuat sebaik mungkin untuk bisnisnya. Karena kan bisnisnya tidak dipakai 1-2 hari. Kalau bisa tuh bertahun-tahun, puluh tahun sekalipun ya. Oke. Bunda Uti Jumakir, cantik, gigi dan sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Baru buka bun. Amin, Masya Allah. Semoga sehat ya Bunda Uti Jumakir. Terima kasih juga sudah percaya sama Sundari Sentral. Terima kasih untuk bunda-bunda semuanya yang sudah order berkali-kali sama Sundari. Semoga bunda sehat, dimurahkan selalu rezekinya ya. Harus ya bunda ya, harus kita selalu gigi, harus bekerja keras. Kalau kita pengen sukses dunia, kita harus bekerja keras. Karena kesuksesan itu tidak bisa didapat kalau kita malas-malas. Apalagi kita tidak mau bekerja, apalagi kita tidak mau berusaha ya. Tidak bakal ada orang sukses itu kalau dia malas. Orang yang sudah sukses pun seperti siapa contohnya? Hotman Paris. Hotman Paris itu kan banyak sekali tuh kekayaannya bunda. Di Grand Indonesia, di Jakarta Pusat, ruko-ruko yang di depan dari Bundaran HI, itu dia punya banyak. Siapa lagi?
ya, Hotman Paris itu hanya salah satu ya, Sundari suka nontonin IG-nya. Salah satunya Hotman Paris itu, dia jam 3 subuh udah bangun. Jam 3 subuh. Nah, kita seorang muslim udah melakukan itu belum? Dia aja yang orang agamanya agama bukan non muslim masih melakukan semua yang dibuat oleh orang yang muslim ya. Makanya dia uangnya tidak berseri ya. Dia kerja keras, tidak pantang menyerah. Pantang menyerah dia. Orangnya tidak pantang menyerah. Kemudian dia orangnya bersungguh dan gigih. Makanya mereka berhasil. Banyak contohnya yang Sundari lihat, orang yang punya dititipkan Allah uang yang banyak itu bukan orang yang hidupnya santai atau yang hidupnya ingin terlihat baru sedikit punya uang, ingin terlihat lebih hebat, itu salah ya. Kita tidak perlu sombong. Karena kalau kita sombong ya Allah yang akan membenci kita ya. Jadi apapun yang kita perbuat harus sesuai dengan hukum Allah ya. Hukum Allah, jalan Allah. Amin, terima kasih Bunda Winirawal Alamin. Sama-sama Bunda Tijumakir. Nah itulah, jadi hidup itu tidak perlu kita berpatokan hanya punya uang banyak ya. Nah, kita bisa juga punya uang banyak, hidupnya senang, bisa juga. Asalkan hati kita dulu nih, hati kita udah bisa gak seperti orang-orang itu. Pikiran kita sudah sanggup belum seperti orang-orang yang dititipkan uang banyak ya. Terus sifat kita bisa gak mengikuti orang-orang yang sudah punya uang banyak, tapi dia